Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua yang hadir di dalam saluran YouTube kali ini. Baik, pada hari ini kita akan bersiaran bersama, okay, di antara kerjasama antara unit bimbingan dan kaunseling SMKTM serta unit kesihatan bersama dengan PKD dan klinik kesihatan Taman Medan untuk satu ceramah yang menarik pada hari ini, iaitu ceramah pengurusan risiko jangkitan HIV AIDS. Okey, jadi diharap semua telah bersedia. Kita tetamu jemputan kita juga telah ada bersama kami pada hari ini. Jadi untuk memulakan majlis, saya okey, diminta kepada semua untuk masuk dulu ke dalam saluran ini. Okey. Setakat ini ada 28 peserta yang ada bersama kita. Okey, diharap semua dapat ikuti dan kita akan mendengar ceramah ini bersama-sama. Mendengar ceramah ini bersama-sama. Okey, jadi kita akan beri beberapa minit lagi lah untuk semua-semua untuk menyertai stream, menyertai saluran YouTube kita pada hari ini. Okey. Jadi rancangan pada hari ini akan melibatkan, oh ya, yeah, Nana Cute, hi. Hari ini kita akan melibatkan pelajar-pelajar daripada SMK Taman Medan serta komuniti-komuniti yang ada di sekitar Taman Medan ini. Okay, kita ada di sini Puan Nur Asikin Husin. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana telah sudi menyertai rancangan kita pada hari ini. Okay, semoga rancangan ini akan memberi manfaat kepada semua yang ada di kawasan komuniti Taman Medan ini. Okey. Oh ya, yeah. Okey, kena tulis kehadiran ke? Baik, untuk pelajar-pelajar Taman Medan, link akan diberi di akhir rancangan. Okay. Jadi kena dengar dan mengikuti rancangan ini sehingga ke akhir rancangan. Kemudian barulah link akan diberikan. Okay. Alright, sabar ya. Okay. Akan diberikan, jangan risau. Okay. Bagi mereka yang berada di luar SMK Taman Medan, maksudnya bukan pelajar, tiada link kehadiran ya, hanya pelajar-pelajar sahaja yang akan diberi link kehadiran. Okey, waalaikumsalam cikgu. Baik, untuk yang lain juga akan diminta untuk mengisi juga sebagai rekod kami siapa yang masuk ke dalam rancangan ini. Okey, jadi pelajar-pelajar SMK Taman Medan adalah wajib dan mereka yang berada di luar dialu-alukan dan digalakkan untuk mengisi link kehadiran itu nanti. Okey, bersabar, kita akan beri link itu pada akhir rancangan. Okey, diharap semua bersabar ya. Okey. Baik, sebelum itu saya akan membacakan objektif tentang rancangan ini ya. Baik, ceramah pengurusan risiko jangkitan ini mempunyai beberapa objektif. Antaranya ialah kita ingin memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana tentang bahayanya penyakit HIV AIDS ini. Saya pasti ramai yang mungkin kurang
kesedaran ataupun kurang arif tentang apa itu HIV, apa itu AIDS. Okey, bila kita dah ada pengetahuan tentang ini, maka kita akan ada lebih pengetahuan dan kita tak akan takut bila kita dengar HIV AIDS ini. Ya, jadi kita akan lebih peka dengan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian kita juga objektif yang kedua, kita akan dapat mengenal pasti langkah-langkah pencegahan ya, untuk menghindari penyakit HIV AIDS ini. Okey, baik. Jadi itu adalah di antara beberapa objektif tentang ceramah kita pada hari ini. Baik. Okey, kita memberi sedikit masa lagi. Setakat ini ada berapa ya? Ada 86 peserta yang menyertai. Okey, bagus. Terima kasih Puan Nora Sikin. Duduk bersama dengan anak-anak dan dapat menimba ilmu tentang penyakit HIV AIDS ini. Bagus. Jadi kita boleh lebih peka terhadap penyakit ini. Okey, saya juga nampak ada beberapa anak murid saya di situ. Terima kasih anak-anak cikgu kerana dapat menyertai rancangan pada hari ini. Okey, kita akan bagi beberapa masa lagi ya. Untuk, ya Rafiq, Rafiq juga saya nampak Rafiq di situ. Terima kasih Rafiq kerana menyertai. Okey, ramai pelajar tingkatan 1, bagus. Alhamdulillah. Tingkatan 4 juga ada, alhamdulillah. Okey, baik. Juga diingatkan ya kepada peserta-peserta ataupun murid-murid yang ada di dalam ini ataupun ibu bapa, jika ada sebarang soalan, jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah meletakkan komen ataupun soalan di ruangan chat untuk kami utarakan, kami tunjukkan supaya senang pakar kita untuk menjawab soalan-soalan yang ditanya. Ya, kita ada tetamu khas hari ini. Nanti kita tunjukkan siapakah beliau. Okey. Ramai di situ. Ya. Ya, Jadid, apa khabar Jadid? Afrina, terima kasih kerana telah menyertai. Muhammad Qayyum, 1KAA, terima kasih. Puan Saliza Muhammad, ya, terima kasih kerana telah berada dalam saluran ini. Alhamdulillah, sihat semuanya ya. Okey, moga kita diberi lindungan, perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Praga, terima kasih kerana telah menyertai. Hadif, apa khabar? Sihat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai anak-anak murid kita kan? Okey, juga diminta ya, hebah-hebahkan kepada kawan-kawan semua. Suruh mereka semua sertai rancangan pada hari ini. Sebab rancangan ini ada banyak ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sebar-sebarkan, hebah-hebahkan. Gunakan WhatsApp tu, gunakan social media, jemput mereka semua datang. Kita nak ramaikan ahli pada majlis ini.
Okey? Ada masa lagi ni. Jadi bolehlah disebar-sebarkan. Okey, kita ada ada masa lagi. Sila jemput ya, jemput semua untuk sertai kita, berikan pautan yang telah dikongsikan tadi. Jadi boleh share dengan mereka, kongsi dengan mereka, mereka klik, mereka join, jadi kita ramaikan ahli pada majlis pada pagi ini. Okey, majlis ni ada banyak maklumat-maklumat yang akan dikongsikan dengan awak semua, dengan semua-semua penduduk di Taman Medan ini. Okay, jadi boleh kita mulakan ya. Baik. Untuk memulakan majlis dan merahmati majlis kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Ustaz Muhammad Ashraf bin Kamarul Zaman untuk memulakan majlis dengan membaca doa untuk pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama membaca umur kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur di atas segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Jadikanlah ya Allah kami pada hari ini terus istiqamah melakukan ketaatan kepadamu. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami pada hari ini dalam usaha mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, dijauhkan dari perkara dosa dan maksiat, serta dijauhkan daripada penyakit yang berbahaya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khabarallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Ashraf di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Baik, untuk meneruskan majlis, pihak kami ingin menjemput pengetua SMK Taman Medan, Puan Rohana binti Mamat, untuk memberikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Wan Shah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam SMKTMku hebat. Yang dihormati Dr. Witnesswari Ayadurai, pakar perundingan perubatan keluarga
dari Pusat Kesihatan Taman Medan yang berusaha Barisan Pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan, Barisan Kaunselor Guru-guru SMK Taman Medan yang berprestasi cemerlang, warga SMK Taman Medan, putera-puteri SMK Taman Medan yang sentiasa di hati, serta warga Taman Medan dan juga warga Taman Datuk Harun yang dihormati sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita berjaya mengadakan program ceramah pengurusan risiko jangkitan HIV AIDS untuk seluruh warga SMK Taman Medan dan juga warga Taman Medan dan juga warga Taman Datuk Harun. Saya sangat-sangat berbangga dan rasa berterima kasih atas usaha murni yang telah dilakukan oleh unit kaunseling dan unit kesihatan SMK Taman Medan dengan kerjasama Pusat Kesihatan Taman Medan. Terima kasih kepada Dr. Neswari yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Semoga ilmu yang doktor ada dapat dikongsikan bersama-sama dengan kami yang memang kurang, okay, memang tak berapa nak tahu tentang jangkitan ataupun risiko penyakit yang sangat berbahaya ini. Jadi semoga usaha murni doktor, usaha murni daripada unit bimbingan dan kaunseling, usaha murni daripada unit kesihatan SMK Taman Medan, kita harapkan nanti seluruh warga Taman Medan, seluruh warga SMK Taman Datuk Harun dan juga anak-anak putera-puteri SMK Taman Medan, SMK TMKU Hebat akan menjadi warga negara yang sihat yang dapat menjadi, yang insya-Allah akan menjadi kebanggaan ibu bapa, keluarga, masyarakat dan juga negara insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi. Tahniah atas program yang sangat hebat ini. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Wansyah yang menjadi pengacara majlis, juga Cikgu Azizi yang berada di belakang tabir. Okay, juga kepada Ustaz Asraf yang telah memimpin bacaan doa tadi. Serta terima kasih kepada seluruh warga SMK TMKU Hebat dan juga warga Taman Medan dan warga Taman Datuk Harun yang dapat bersama-sama menjayakan program kita pada pagi ini. Okay, semoga majlis ilmu ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua. Baik, sekarang kita perkenalkan pakar kita, Dr. Vikeswari Ayadurai. Hai Dr. How are you? Apa khabar? Mic Dr. mute. Okay. Alright. Apa khabar Dr.? Khabar baik. Terima kasih. Kurang dengar. Kurang dengar. Dr. sihat? Sihat. Thank you. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Dr. Boleh dengar. Terima kasih. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Dr. Vicky. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu. Selamat pagi kepada semua yang hadir hari ini. Saya excited juga tiba-tiba diminta buat talk melalui stream YAD ni dan akan di stream on YouTube juga. Tak pernah buat macam ni. So, saya akan cuba share slide sekarang. Izinkan masa sikit. Okey, boleh nampak slide saya? Cikgu nampak tak slide saya tadi? Belum nampak lagi doktor. Oh, okey, kejap ya. Okey. Baik, kenapa pula? Kejap, start balik. Share screen.
Cahaya dia hilang. Okay, sekarang. Baik, slide doktor dengan doktor kan? Ah, saya dah share kan? Belum, kami masih lagi belum nampak. Baik, ikutkan dah sharing. Saya ikut. Okay, apa share window? Ada button share di situ. Ya, share window tadi. Okay, okay. Sekarang saya stop. Dia kata Simla is sharing a window dah. Oh, dah tulis sharing a window. Okey, dah keluar, dah nampak dah. Sekejap ya. Okey. So, nampak title slide sekarang? Okey, sudah nampak. Remaja dan penyakit kelamin dan HIV AIDS. Ya, okey. Jadi, saya serahkan. Okey, okay, teruskan, Doktor. Sebab saya minta kalau in case tiba-tiba sangkut ke apa, tolong bagi tahu saya sebab saya hanya nampak slide saya sahaja. Baik, Doktor. Jangan risau. Okey. Okay. Alright. So saya diberi tajuk untuk bercerita tentang remaja dan penyakit HIV AIDS dan penyakit kelamin. So saya akan try to do my best lah dalam masa yang diberikan sini. Kalau adik-adik ada apa-apa soalan, minta tolong masuk ke dalam group chat tu, nanti cikgu akan baca kat saya lah ya. Jangan segan nak tanya kalau nak tanya apa-apa. So slide tak nak gerak pula. Okay, tak apa. Okey, siapa itu remaja? Remaja adalah adik-adik semua yang berumur antara 10 hingga 19 tahun. Okey, yang dipanggil teenagers semua masuk dalam golongan remaja ni. So, apa yang istimewa tentang remaja ni? Apa perbezaan antara seorang remaja dengan seorang dewasa? Ada banyak perbezaan. Ada perbezaan fizikal di mana ada perubahan dalam bentuk badan. Ada perubahan fizikal juga di mana otak menjadi lebih matang. Dan ada juga perubahan dari segi psikologi dan dari aspek sosial-sosial. So kalau kita tengok daripada perubahan badan, kita memang akan nampak pembesaran daripada bayi kecil kepada dewasa. Kita akan nampak penumbuhan ciri-ciri seksual sekunder di mana payudara dan zakar akan membesar dan menjadi matang. Dan juga pembesaran gonad, ovaries dan testis kita. Kita juga nampak kematangan otak akan berlaku ya. Dan remaja daripada, kalau kita tengok slide ni, yang biru tu adalah otak yang matang, sel-sel otak yang dah dimatang. Jadi dari masa kecil, masa budak-budak lagi, sel biru tu sikit je, kebanyakan masih lagi tak matang. Dan dalam proses daripada umur budak kecil sehingga dewasa, kita melalui proses-proses pembesaran dan kematangan di mana akhirnya akan jadi biru. So masa kita muda dan kecil dulu, sebagai bayi, sebagai budak kecil, kalau kita nak sesuatu, kita nangis. Kalau kita gembira, kita senyum. Tu je kita punya level. Dan mak bapak kita yang dewasa yang menjaga kita tahu interpret kita punya tindak reaction kita dan buat apa yang berpatutan. Dalam masa akan datang, kamu semua akan jadi dewasa juga dan akan tahu apa nak buat. Tapi dalam peringkat remaja ni, agak banyak risiko yang adik-adik akan mengharungi sebab ciri-ciri remaja, otak remaja ni memang membuatkan mereka suka mencari tingkah laku yang bahaya, suka lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain dan macam-macam perubahan yang berlaku. Okay, so kalau kita tengok otak remaja ni memanglah macam-macam. Dia ada center rebellion, dia nak jadi rebel, memang dia ada ego, dia suka tengok TV, okay? Dia suka meroyak merayau-rayau sana sini, tak suka tengok dengan parents, dia macam-macam dalam otak remaja. So otak remaja versus dengan otak dewasa, ada banyak perbezaan dalam bahagian-bahagian otak. Okay, yang bahagian otak ni kita ada tugas-tugas yang tertentunya. So otak remaja lebih sensitif kepada ganjaran hubung rakan sebaya daripada dewasa. So kalau remaja sangat-sangat dipengaruhi oleh hubungan rakan sebaya dan apa feedback yang dia dapat daripada dia punya peers, daripada dewasa yang boleh lebih logical, lebih berfikiran waras tentang reaction daripada rakan-rakan sekerja. Remaja lebih terasa apabila disingkir oleh rakan sebaya sebab bahagian otak yang membantu mengatasi rasa sedih belum matang. Sebab tu remaja sangat-sangat nak follow apa yang disarankan oleh kawan-kawan dia. Dia nak ikut apa kawan dia buat, tak nak ikut dewasa. Okay.
So dalam aspek psikologi dan sosial pula, remaja memang suka bergembira dengan kawan-kawan. Remaja banyak buat aktiviti aktivism. Kalau kita tengok ada masalah apa-apa, remaja yang nak ke depan, nak membetulkan keadaan. Dalam zaman sekarang, remaja memang banyak suka dengan gadget-gadget lah, ya. Phone dengan laptop, dengan iPad, dengan macam-macam. Dan ada juga remaja-remaja yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang bahaya sebagai ambil arak, ambil dadah dan seks bebas. So dalam semasa remaja, seorang remaja tu ada banyak-banyak feelings lah. Dia baru nak mengenali dirinya. Siapanya saya sebenarnya? Saya bukan lagi nak jadi ikut apa yang mak bapak cakap. Saya nak jadi orang saya sendiri. Masa remaja adalah masa yang seronok, di mana kita ada aktiviti kat sekolah, aktiviti dengan kawan-kawan, dengan family. Tapi masa remaja kerap nampak bosan, macam boring je hidup saya ni. Okay? Remaja kadang-kadang akan jadi frust dengan apa yang dialaminya. Macam dia tak ada kuasa, dia kena ikut cakap orang dewasa, so dia jadi frust, marah. So kadang-kadang mereka akan memberontak. Dan kadang-kadang mereka rasa hidup tak menakutkan sebab banyak sangat cabaran yang mereka tidak ada kuasa, tak boleh buat apa-apa. So ada banyak perasaan yang dilalui oleh remaja dalam masa remaja ni. So seorang remaja, dan dalam remaja-remaja memang ada pelbagai personality. Ada yang jadi pelawak, yang jadi selalu marah, yang selalu happy, yang jahat, yang baik, kan. Dan sebenarnya seorang remaja, setiap orang boleh merangkumi semua personality dalam satu hari. Pagi dia bangun ceria je, tapi dalam sekejap lagi dia dah masam muka dia. Mak tanya tak tahu kenapa tiba-tiba dah muka masam. Remaja sendiri pun kadang-kadang tak tahu kenapa emosi dia sangat bertukar dari masa ke semasa. Tapi ini semua disebabkan oleh pertukaran hormon yang tengah berlaku dalam badan seorang remaja. So memang normal lah, daripada happy jadi marah, dari marah jadi gembira balik, lepas tu confused balik ke, macam-macam perasaan yang akan dirasa oleh seorang remaja. Antara masalah yang dialami oleh seorang remaja termasuk psikologi pemakanan, di mana ada yang tak nak makan sampai jadi kurus kering, ada yang remaja yang menjadi pembuli atau dibuli, ada remaja yang ada masalah kemurungan atau sangat rasa sedih. Remaja memang banyak tekanan daripada rakan sebaya atau peer pressure. Ada remaja yang terlibat dalam ketagihan sama ada dengan merokok, dengan dadah, dengan arak, dengan seks. Ada remaja yang menjadi hamil, dan ada remaja yang akan mengidap penyakit kelamin termasuk HIV. So untuk hari ini, antara ini semua disebabkan tingkah laku berisiko tinggi. Mula-mula dengan hisap dadah atau ganja, lepas tu tak cukup hisap, nak kena cucuk pula. Lepas tu bila dah sat cucuk, kita akan kongsi jarum dengan kawan-kawan lain yang mungkin dijangkiti penyakit-penyakit berjangkit. Kadang-kadang menghadiri majlis-majlis di mana tiba-tiba nampak ada dadah, ada arak digunakan di sana, lepas tu kita ambil pula dadah atau arak tu, dan kadang-kadang benda ni akan menyebabkan kita mengadakan seks sebelum kahwin dengan pelbagai pasangan, dan semua ini menjadikan kita berisiko tinggi dapat penyakit kelamin dan HIV. So ini adalah isu-isu yang dialami oleh seorang remaja. So saya nak cerita sedikit tentang penyakit kelamin ya dulu. So penyakit kelamin adalah penyakit yang menjangkit melalui hubungan seks. Dan ada pelbagai jenis penyakit kelamin yang ada, termasuk macam-macam nama ya, syphilis, gonorrhea, chlamydia, chancroid, genital warts, genital herpes, candidiasis, trichomoniasis dan HIV. Semua-semua ini adalah penyakit-penyakit kelamin yang berjangkit melalui hubungan seks yang tidak selamat. So nama-nama semua panjang-panjang dan pelik-pelik, dan saya akan cerita serba sedikit tentang beberapa daripadanya, dan saya akan mulakan dengan HIV atau AIDS. Okay. Tak tahu sama ada adik-adik tahu tak ada beza antara HIV dengan AIDS ni. Dia bukan benda yang sama ya. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, maknanya satu jenis virus yang menjangkiti manusia yang menyebabkan sistem imun atau sistem daya penahan kita menjadi deficient atau berkurangan. So maknanya seorang yang dijangkiti HIV tu, dia punya sistem daya penahan badan dia menurun tahapnya. HIV ni akan membawa kepada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, iaitu satu sindrom atau kumpulan gejala-gejala yang datang dari luar. Dia acquired, dia bukan semula jadi dalam badan kita, dia datang dari luar yang menyebabkan sistem imun kita sangat-sangat lemah. So HIV adalah kuman virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Sama macam kuman denggi, virus denggi adalah kuman yang menyebabkan penyakit denggi, dan kuman Mycobacterium tuberculosis adalah kuman yang menyebabkan penyakit TB. So dia adalah, HIV itu sejenis kuman virus.
Dan HIV, kuman HIV ini ditemui di dalam hampir kesemua bendalir tubuh manusia. Okay, kalau seorang dijangkiti HIV, HIV ini boleh ditemui di semua bendalir dalam badan dia. Tapi yang penting, secara mana yang di mana kepekatan HIV itu terlalu tinggi. So, kepekatan HIV tinggi di dalam darah, di dalam air mani, di dalam cecair faraj dan di dalam susu badan. Kepekatan HIV sangat rendah dalam air mata, air liur, air kencing. Memang ada tapi rendah dan tidak berbahaya. So, bagaimana HIV ini boleh menular daripada orang ke seorang? HIV hanya boleh berjangkit jika salah satu daripada cecair dalam kepekatan tinggi tersebut tadi, iaitu darah, air mani, cecair faraj dan susu ibu daripada seorang yang memang dijangkiti HIV masuk ke dalam badan seorang yang HIV negatif. So kalau tak ada cecair tersebut masuk dalam badan seorang, kita tidak boleh dapat HIV. So kita tak payah risau sebab bukan senang benda-benda macam ni nak masuk badan kita. Darah, air mani, cecair, faraj, susu badan nak masuk badan bukan senang kan? Jadi bukan senang dapat HIV. Kalau kita jaga baik-baiklah ya. Dia bukan macam kuman lain seperti kuman bakwan nyamuk. Macam kalau demam dengue, kalau kita jalan dekat luar rumah dalam waktu senja atau subuh, kalau kita digigit oleh nyamuk Aedes, kita akan dapat dengan dengue dengan sangat senang. Kalau seorang mengidap TB dan dia batuk di sana sini, sangat senang orang yang dikelilingnya tu dapat TB. Dan bukan macam COVID. COVID kan sekarang sangat senang dijangkiti. Ini penyakit masa sekarang kan. Sangat senang dijangkiti COVID kalau kita tak pakai pelitup muka, kalau kita tak basuh tangan semua tu. Tapi HIV tak, you tak boleh dapat HIV kalau orang bersin kat kita, kalau kita salam dengan orang yang ada HIV. So bukan senang dijangkiti oleh HIV, tapi malangnya ada ramai yang masih dijangkiti. Hanya ada tiga cara dari di mana HIV boleh berjangkit daripada orang ke orang. Nombor satu adalah dengan pemindahan darah dan selalunya ini bermaksud berkongsi jarum atau picagari yang telah dicemari untuk menyuntik dadah. So bila saya cerita-cerita dengan kes-kes penagih dadah yang bekas penagih dadah yang datang ke klinik Taman Medan untuk rawatan metadon untuk merawat penagihan mereka, bila saya tanya dulu macam mana, dia kata ialah doktor, masa kita tengah gian sangat dengan dadah, kita tahu kalau kita share jarum dengan kawan-kawan kemungkinan kita dapat HIV. Tapi bila dalam keadaan yang sangat-sangat gian tu, kami tak kisah. Kalau kawan saya cakap saya ada HIV, jangan guna jarum saya pun, saya akan juga guna jarum itu sebab tak ada cara lain. So, mereka kehilangan fikiran waras bila dalam keadaan gian macam tu dan mereka kongsilah jarum-jarum ya. So, memang bila saya tanya dengan klien-klien metadon saya juga, mereka kata, saya tanya latar belakang macam mana awak ni masuk dalam, terjerat dalam penagihan dadah ni. Dia kata, ramai daripada mereka mula sebagai pelajar. Ya, pelajar tingkatan 3, pelajar tingkatan 4, ada juga yang tingkatan 1 pun dah terlibat. Okay, dia mereka mula dengan hidugam, lepas tu daripada sana mereka beralih ke ganja, lepas tu hisap heroin, lepas tu hisap dah tak cukup syok, dia kena cucuk pula. Dia kata, doktor, bila kita dah mula susah nak berhenti. Kita mula bukan-bukan tak ada niat pun nak jadi penagih dadah. Tapi bila saya mula tu dengan kawan-kawan cakap, alah cuba je lah, best je, cuba lah, what intention, ambil lah sikit ni. So untuk membuatkan kawan dia happy, dia ambil je benda tu. Dan dalam masa seminggu, dua minggu, dadah dah mula menguasai otak mereka, badan mereka. Dan mereka dah jadi penagih susah nak escape. Okay, kalau saya ambil petikan ni daripada berita harian, agak lama beritanya, 2011, dah 10 tahun, tapi saya nak tunjukkan juga sebab saya rasa memang sangat penting untuk area sini lah ya. Tangani segera budak-budak hidugam. Okay. Dia kata dalam artikel dia, dia kata dalam sebuah taman permainan di Taman Datuk Harun, taman tu menjadi sasaran tempat menghidugam di kalangan kanak-kanak. Apabila wartawan turun ke tempat tu, mereka dapati ada 4 remaja, 3 perempuan dan seorang lelaki sedang hayal selepas menghidup gam. Okay? Dan mereka kata mereka dapat duit gam tu dari mana? Daripada ibu bapa. Sebab dia tanya bapa, mak, mak nak duit beli gam. So mak bapa ingat nak buat projek kat sekolah, bagilah duit beli gam. Sebab gam tu gam biasa. Okay? Dan reporter tu diberitahu oleh budak-budak tadi yang dia jumpa tu, ada kanak-kanak berusia 12 tahun sudah terbabit dalam kegiatan menghidu gam. So mereka bermula daripada awal sangat dengan benda yang kononnya guna untuk projek tapi dah jadi salah guna. Okay? Doktor, okay. Maaf mengganggu. Tadi ada satu soalan daripada seorang yang bernama Alexandra. Dia bertanya, HIV tu penyakit ya?
Okey, HIV adalah kuman yang menyebab penyakit. Kuman yang menyebabkan penyakit. Ya, penyakitnya adalah AIDS, kumannya adalah HIV. Nanti saya akan cerita serba sedikit lagi tentang tu, akan jadi lagi jelas ya. Okey, terima kasih doktor. Okey. Cara kedua kita boleh dijangkiti oleh HIV adalah dengan hubungan seks tak selamat. Okay. Apa maksud hubungan seks tak selamat? Adakah sama hubungan seks tidak selamat tu sama dengan seks secara rambang? Adakah ini betul atau salah? Okey, tengok jawapannya. Sebenarnya salah ya. Tak semestinya seks secara rambang sahaja yang menjadi hubungan seks tidak selamat. Sebagai contoh saya bagi, katakan Encik A mempunyai hanya seorang pasangan Encik B sahaja. Tetapi Encik B ada hubungan seks dengan orang lain yang dijangkiti HIV. Ini menjadi hubungan seks yang tidak selamat bagi Encik A walaupun dia adalah pasangan yang setia. So kita kena ingat, kadang-kadang bila saya punya klien HIV, saya mereka macam mana mereka dapat HIV, dia kata mereka ada hubungan seks dengan pasangan seorang saja, tapi dia tak tahu latar belakang pasangan dia macam mana. Dia tengok pasangan dia nampak okey je, bersih je, tak ada penyakit, jadi dia tidak risau dan dia telah menjalankan hubungan seks dengan pasangan, tiba-tiba dia pun dapat HIV. So itu kita kena ingat ya, hubungan seks tidak selamat tidak bermaksud kita ada satu pasangan sahaja, kita hanya mengamalkan seks secara rambang. Kalau satu pasangan pun boleh jadi hubungan seks tak selamat. Tapi memanglah kalau lebih ramai bilangan pasangan, lebih tinggi risikonya. Satu perkara baru yang saya temui sekarang antara golongan-golongan remaja yang datang ke klinik adalah satu fenomena chem sex, di mana remaja ambil dadah jenis amfetamin, dan ini akan menyebabkan mereka sangat excited dan akan mengadakan hubungan seks dengan berbilangan pasangan dalam satu malam. So ini fenomena yang berlaku sangat-sangat kerap sekarang saya temui di klinik, bila saya cerita dengan klien-klien yang datang ke klinik. Mereka kata dalam masa tu mereka tak kisah apa-apa, tak fikirkan selamat tak selamat, tak kisah siapa, tapi akan jadi akibat buruk di mana mereka akan dijangkiti oleh pelbagai jenis penyakit kelamin termasuk HIV. Okay. So jangkitan HIV secara seksual yang kita tahu yang biasa orang cakap adalah hubungan seksual heteroseksual, iaitu hubungan antara berlainan jantina. Tetapi hakikatnya dan realiti yang kita temui selalu di klinik sekarang adalah ramai pasangan atau kes-kes homoseksual di mana hubungan antara jantina sejenis, selalunya lelaki dengan lelaki. Ada juga mereka yang mengamalkan hubungan biseksual, iaitu hubungan seks sejenis dan juga berlainan jantina. Dan walaupun kita tahu benda ini tidak dipandang normal, dia memang berlaku dan dengan kadar yang sangat-sangat tinggi dan semakin naik. So adik-adik kena berhati-hati tentang benda-benda ni sebab benda ni adalah sangat memudarat kepada kesihatan nanti. Okay. Hubungan seks yang selamat adalah hubungan seks hanya dengan seorang pasangan sahaja yang diketahui tidak dijangkiti HIV atau penyakit kelamin lain. Sebaik-baiknya ini adalah dengan suami atau isteri sahaja. Sebab di Malaysia, especially for pasangan Muslim, sebelum kahwin mesti buat saringan ujian HIV sebelum kahwin. Jadi kita akan tahu status bakal pasangan kita. Okay? So kalau kita nak kata hubungan seks selamat, hanya dengan seorang pasangan sahaja yang kita tahu status mereka. Untuk adik-adik gadis kat luar tu, kita kena ingat gadis lebih mudah dijangkiti penyakit kelamin termasuk HIV berbanding lelaki. Ini macam tak adil kan, macam gender diskriminasi, tapi ini adalah hakikatnya. Dan ini disebabkan struktur anatomi organ pembiakan wanita iaitu faraj tu mudah tercedera sebab bahagian dalam faraj kita bukan dilapik oleh kulit, dilapik oleh mucous membrane seperti yang dalam mulut. Benda tu lebih halus dan senang tercedera apabila menjalankan hubungan seks. Dan kecederaan ni bukan besar-besar nampak berdarah-darah, tak. Dia adalah kecederaan mikroskopik yang tak nampak dengan mata, tapi cukup besar untuk membenarkan kuman HIV atau kuman sakit kelamin lain masuk ke dalam badan seorang. Okay, so itu satu sebab wanita gadis lebih senang dapat HIV atau penyakit kelamin. Sebab kedua adalah sebab wanita lebih mudah dieksploitasi dengan aktiviti kurang sihat. Bila saya tanya dengan pesakit-pesakit remaja perempuan saya, dia cakap ialah dia tak nak buat seks, tapi boyfriend dia kata kalau awak sayang saya, awak akan bagi saya buat seks.
So adik-adik muda ni dia ikut je cakap lelaki tu. So di sini saya nak ingatkan adik-adik perempuan, awak ada hak atas badan sendiri, awak jangan ikut cakap orang. Kalau you kena cakap balik dengan dia, kalau awak sayang saya, awak tunggu sampai kita kahwin baru kita buat apa-apa hubungan seks. So kalau dia tak boleh ikut, maknanya dia tak sayang awak dan dia tak menghormati awak, ya. Yeah? Okay. Kanak-kanak lagilah lebih mudah dijangkiti berbanding dengan dewasa, disebabkan sama juga struktur anatomi dan sistem imun masih belum matang lagi. Kalau banding sistem imun kita untuk melawan jangkitan, sistem struktur anatomi badan tu memang masih tak matang, jadi lebih senang tercedera. Oleh itu selagi senang dijangkiti kuman-kuman. Kanak-kanak lebih mudah dieksploitasi dengan aktiviti kurang sihat seperti pedofil. Kan kita semua dah baca dalam newspaper banyak-banyak tentang pedofil yang mencari budak-budak kecil yang buat benda-benda kat mereka. So memang mereka senang dieksploitasi. Okey doktor, saya nak bertanya sedikit. Ada seorang yang bertanya tadi, Zuriati Zuraidi bertanya, apakah maksud dieksploitasi? Okey, dieksploitasi kan maksudnya orang tu menggunakan kuasa dia untuk membuat seorang lain buat apa yang dia nak. So, katakan seorang dewasa, sebab dia dewasa, dia ada kuasa atas budak-budak di bawah jagaan dia atau budak-budak kecil, dia akan paksa budak tu buat sesuatu yang dia nak. Sebab dia dewasa. Saya besar, awak kecil, awak kena ikut saya. So itu mudah untuk explain apa tu eksploitasi lah, ya. Yeah? Ya, maksudnya macam dipergunakan lah ya. Ya, dipergunakan. Okey, dan selalunya dipergunakan ni untuk benda yang memang tak bagus untuk budak tu. Tapi sebab dia kecil, dia macam dibawa kuasa orang besar tu, dia ikut sahaja. Okey, jadi diharap Nur Naim dan Zuriati faham ya apa maksud dieksploitasi. Okey, terima kasih doktor. Sila teruskan. Okey, bagus adik-adik semua tanya soalannya. Teruskan macam ni, senang sikit. Okay. Oh, ada soalan lagi doktor. Sorry. Oh, okay. Ada soalan lagi. Muhammad Ikmal Hasif bertanya, bilakah kes pertama AIDS ditemukan di dunia dan adakah telah ditemukan vaksin untuk AIDS? Okey. Kes pertama HIV di dunia, HIV AIDS di dunia adalah dalam 1982 di Amerika. Kes pertama di Malaysia 1986, dan setakat ini belum ada vaksin untuk mencegah daripada penyakit HIV. Sekarang ni saya rasa satu dunia ni tengah tunggu-tunggu mencari vaksin untuk COVID. So mungkin aktiviti saintis untuk HIV dah slow down sikit. Tapi buat masa sekarang masih belum ada vaksin lagi. Vaksin yang ada adalah mengamalkan cara hidup yang sihat. Okay, okay. Kita teruskan sekarang. Silakan doktor. Okay, so sorry ya. Next ya. Okay, cara ketiga adalah daripada ibu mengandung kepada bayi. Kuman HIV ni boleh menjangkit daripada seorang ibu yang ada HIV kepada bayi dalam kandungan, semasa dalam kandungan, semasa melahirkan bayi dan semasa penyusuan. Maknanya di sepanjang masa mengandung tu, baby tu boleh dapat HIV daripada ibunya. Tetapi kalau tanpa rawatan, kalau ibu tu tak ambil apa-apa rawatan untuk HIV dia, okay, 30% daripada bayi yang dilahirkan kepada ibu yang dijangkiti HIV akan mendapat HIV. So kalau ada 100 ibu mengandung yang ada HIV dan mereka semua tak pergi mana-mana klinik, tak ambil apa-apa rawatan, 30 daripada bayi yang dilahirkan akan dapat HIV. Tapi sekarang kita ada ubat antiretroviral untuk diberi kepada ibu mengandung semasa dia mengandung untuk mengurangkan risiko ini kepada kurang daripada 2%. So kita buat saringan HIV untuk semua ibu mengandung masa mereka datang ke klinik untuk buka kad, dan kita akan kalau didapati positif ada HIV, memang kita akan bagi ibu tu rawatan HIV semasa dia mengandung, dan ini telah banyak berjaya untuk mengurangkan risiko kepada bayi dalam kandungan. So kita sarankan kalau sesiapa mengandung datang awal ke klinik untuk ambil ujian HIV ni, supaya kalaulah ada HIV kita boleh terus rawat ibu untuk melindung bayinya. So sekarang ni kita ada banyak kes remaja hamil ya, remaja hamil di luar nikah. Mereka takut, mereka tak bagi tahu kepada ibu bapa atau siapa-siapa yang mereka dah pregnant. Kadang-kadang mereka tahu, kadang-kadang mereka pun tak tahu yang dia pregnant sebab dia muda sangat, tak sangka pun dia pregnant. Tapi tiba-tiba bila dah perut dah besar, bila dah rasa gerak-gerak dalam perut, mereka datang ke klinik untuk data check, atau kadang-kadang mereka masih menyorok benda tu. So dalam kes begini,
selain daripada mengandung daripada hubungan seks yang dia telah buat hari itu, mungkin dia dah dapat HIV juga. Dan kalau dia tak datang cek ke klinik, macam mana nak tahu sama ada atau tidak ada HIV? Kalau ada HIV, kita nak bagi rawatan cepat-cepat untuk kebaikan budak remaja itu sendiri, juga untuk anak dalam kandungan. So kalau adalah adik-adik tahulah kawan-kawan yang telah terjerat dan telah termengandung, sarankan mereka tak apa, datang ke klinik kerajaan, kita tak buat apa-apa, kita nak membantu sahaja untuk saringan HIV dan pemeriksaan lainnya. Okay. So mengapa kita perlu buat sesi macam ni bersama dengan murid-murid sekolah? Mengapa kita nak buat cerita tentang HIV dan sakit kelamin? Sebab kalau kita tengok statistik Malaysia, umur-umur kes HIV di Malaysia paling tinggi di antara golongan-golongan yang muda. Kalau kita tengok sini, dalam golongan yang dalam umur 20 ke 30, 20 ke 30 tahun, 40% kes berada dalam golongan ini. Dan dalam golongan 13 ke 19, muat adik-adik semua ni, 3%. Yang 40% ni dia bukan dapat HIV pada masa umur dia naik 20. Dia dah dapat HIV masa dia dalam belasan tahun lagi sebab dia dah mula praktikkan tingkah laku berisiko. Cuma mungkin masa tu dia tak pergi check, dia tak tahu bila dia ke masuk college, mungkin dia kena buat pemeriksaan kesihatan masuk college ke masuk kerja, masa tu baru dapat tahu. Tapi tingkah laku berisiko telah bermula daripada masa sekolah lagi. Sebab tu kita memang nak beri pendidikan kepada adik-adik semua macam mana nak elakkan daripada terkena dengan penyakit-penyakit begini. So mengapa kita buat kursus sakit kelamin bukan sahaja HIV ya? Sebab daripada pengalaman saya sebagai doktor di klinik kesihatan di Taman Medan ni dah lebih daripada 10 tahun sekarang, saya nampak sangat ramai sangat ketara peningkatan dalam jumlah remaja hamil yang datang ke klinik untuk rawatan. Jumlah remaja yang ada STI adalah sexually transmitted infection atau penyakit kelamin dalam bahasa Inggeris, dan ramai remaja yang terlibat dalam aktiviti menyalahgunakan dadah. So kita nampak benda ni sangat-sangat ketara di klinik kesihatan. Jadi kita nak buat sesuatu untuk memastikan adik-adik di luar faham risikonya dan boleh membuat tindakan yang betul untuk mengelakkan daripada terjebak dalam perkara macam ini. Kes paling muda mengandung di Taman Medan yang kita rawat di Taman Medan adalah budak berumur 13 tahun. Okay. Budak tu masih budak-budak lagi tapi dah mengandung. Macam mana dia nak hidup? Macam mana dia nak membesarkan anak dengan badan dia yang sendiri begitu kecil? Macam mana dia nak lahirkan anak? Macam mana dia nak teruskan sekolah? Okay. Banyak masalah yang dialami oleh remaja ini. Kes termuda HIV adalah budak berumur 18 tahun yang telah memula mengamalkan tingkah laku berisiko daripada umur 14 tahun. Masa dia 18 tahun, dia pergi cek dan dia dapati dia positif. HIV di golongan lelaki muda yang kita temui di Taman Medan, kebanyakan adalah mereka yang mempraktikkan tingkah laku homoseks. Ya. Lelaki yang ada hubungan seks dengan lelaki. Sangat ramai mereka. Dan mereka semua kata mereka bermula tingkah laku berisiko ni semasa umur mereka belasan tahun di asrama ataupun di sekolah. Okay. So sebab tu kita rasa sangat penting untuk memberi pendidikan dan pendedahan kepada murid-murid yang memang mungkin pergi duduk ke asrama nanti atau memang berada di sekolah supaya boleh lindungi diri daripada perkara-perkara macam ini. Taman Medan, Klinik Kesihatan Taman Medan telah buat beberapa tahun berturut-turut program sahsiah remaja bersama dengan murid-murid tahun 6 Sekolah Taman Dato' Harun. Dan lepas terkendala lah sebab COVID kan. Tapi dalam tahun-tahun sebelum tu, bila kita buat program begini, kita dapat interview beberapa murid-murid tahun 6 ni. Ya. Ini budak-budak tahun 6, 12 tahun. Dan kita dapati 90% daripada budak lelaki mengaku mereka menonton pornografi atau gambar-gambar lucah. Dan bila kita tanya dekat mana mereka tonton benda ni, kebanyakan mereka kata di rumah dengan abang-abang sendiri. Okay, so benda ni dah mula daripada umur 12 tahun. Okay. 80% daripada budak lelaki tahun 6 ni juga telah cuba merokok. Ada yang dah memang start merokok, ada yang cuba-cuba sahaja. Bila kita tanya dekat budak-budak perempuan, ada juga yang telah menonton gambar-gambar lucah tapi tak seramai budak-budak lelaki. Bila kita buat program ribut remaja pula dengan sekolah menengah Taman Medan ya, mungkin daripada adik-adik yang sekarang tingkatan 3 ke 4 mungkin awak pernah hadir program yang kita buat tu, dan di sini pun kita dapati ramai lelaki yang menonton pon, tapi sekarang budak-budak lelaki ni adalah dalam umur form 1, form 2, dan bila kita tanya kat mana mereka menonton, sekarang ni tak menonton dengan abang-abang lagi, sekarang menonton dengan geng-geng sendiri. So mereka tengok-tengok sendiri-sendirilah antara mereka.
dan ramai daripada budak lelaki ini telah mencuba rokok dan sekarang sudah sampai ke peringkat dadah juga. Perempuan memang ada juga, ada murid-murid perempuan yang menonton pornografi, tapi yang lebih membimbangkan terdapat segolongan juga besar juga perempuan yang sudah aktif seksual, maknanya telah ada pengalaman seksual. Ada antara mereka yang telah diabuse oleh seseorang di rumah, maknanya telah macam digrogol, okay, oleh orang-orang di rumah mereka sendiri. Dan kes-kes ini guru kaunselor dan pegawai kebajikan telah diminta masuk campur lah. Tapi yang kita risau, budak-budak muda macam ni pun dah mula aktif sexually. Sebab kita buat program ni dengan tingkatan 1 dan tingkatan 2 sahaja. Sorry, slide jams. Okay. So berikutan dengan finding kita ni, kita rasa memang kita kena buat sesuatu lah, dan bila cikgu mengundang kita untuk join program sebegini, memang saya rasa sangat membaloi sebab sekarang kita dah tak boleh buat program-program fizikal di sekolah macam ribut remaja dan sebagainya. So ini adalah satu cara yang kita boleh memberi kesedaran kepada budak-budak kat luar. Okay, penularan HIV di Malaysia masa mula-mula dalam tahun 80-an, kan? Saya kata kes pertama tahun 86. So mula-mula kes-kes lepas tu yang kita dapat di Malaysia ni semua kebanyakan dan di golongan penagih dadah yang menyuntik jarum IVDU ataupun intravenous drug abuser, di mana mereka suntik, ya, kongsi jarum suntikan. Dalam tahun 1990s, lebih daripada 85% kes adalah daripada golongan penagih dadah. Dalam tahun 2000 dia dah turun kepada 60%. Dan dalam tahun 2010 dah jadi 50% sahaja. So daripada 90-an onwards dah ada nampak peningkatan kes-kes HIV dan yang disebabkan oleh tingkah laku seksual, dan pada masa sekarang lebih daripada 80% kes adalah daripada menular melalui hubungan seks, dan yang membimbangkan adalah 65% daripada ini adalah daripada penularan homoseks, iaitu hubungan seks lelaki bersama lelaki. So kita punya wabak HIV di Malaysia dah tukar daripada penagih dadah datang kepada hubungan seksual pula. Penagih dadah mungkin senang sikit nak dikendalikan sebab ramai daripada mereka berada dalam penjara dan berada dekat pusat serenti, bukan di komuniti. Tapi bila dah jadi hubungan seks, budak-budak ni semua di community. So kita kena hati-hatilah sebab kita tak tahu siapa mengidap penyakit-penyakit. So penularan HIV di Malaysia sekarang daripada drug user dulu dan kepada hubungan seks sejana, hubungan seks antara jenis jantina ke sekarang hubungan seks sejenis. So kita kena faham benda ni supaya kita boleh buat tindakan yang betul. Okay, golongan remaja homoseksual ni sangat ramai sekarang. Ya. Bila saya cakap dekat klinik saya yang menjalankan klinik HIV di Taman Medan, memang ramai yang klien kami adalah daripada golongan homoseks ni. Dia ni peletupan lah saya rasa. Okay, masalah golongan seks bebas antara golongan homoseks ni adalah sebab digunakan social media. Ya. Banyak-banyak jenis social media, Grindr, Hornet dan sebagainya, di mana golongan remaja homoseks ni mencari pasangan semata-mata untuk aktiviti seks, ya. So mereka perkenalan dengan orang melalui apps ni, mereka temui orang ni semata-mata untuk hubungan seks, tapi tak terfikir tentang risiko keselamatan. Mungkin orang tu akan rompak mereka ke, bunuh mereka ke, colik mereka ke, tak fikir pasal penyakit HIV, kejangkitan sakit kelamin yang lain. Okay, so ini adalah satu fenomenon baru yang kita temui di semua Malaysia sekarang. Okay, dan saya memang nampak jelas dengan klien-klien yang datang ke klinik saya untuk rawatan. Okay, so ini adalah satu isu yang besar yang perlu kita mengambil berat. Okay. So masalahnya dengan sakit kelamin, sakit HIV ni, ramai kata benda ni tak akan berlaku pada saya. Okay. Mereka menganggap benda ni adalah penyakit orang lain. Golongan homoseks, golongan penagih dadah, golongan yang ada banyak pasangan. Tapi ini adalah anggapan salah sebab bila saya tanya dengan penagih dadah saya, mereka kata saya bukan penagih dadah, saya cuma ambil sekali-sekala saja. So mereka menafikan yang mereka adalah penagih dadah, jadi dia rasa dia tak akan dapat penyakit. Ada antara golongan homoseks pun kata, tak ada doktor, saya buat saja, saya bukan homoseks. Tapi dia masih mengamalkan tingkah laku homoseks yang membawa mereka risiko tinggi untuk dapat HIV. Okay. So kita kena ingat semua orang, tak kiralah siapa kita, di mana kita berada, kita perlu mengambil berat tentang ancaman HIV jika kita mengamalkan tingkah laku berisiko.
kalau kita tidak mengamalkan apa-apa tingkah laku berisiko, dan kita memang akan selamatlah daripada HIV dan jangkitan-jangkitan kelamin yang lain. Okey, so sekarang ini saya dah cerita sedikit tentang HIV dan cara-cara jangkitan dan juga tentang tingkah laku berisiko. So sekarang saya akan cerita sedikit tentang apa virus HIV ini buat supaya akan menjawab soalan yang tadi tanya tadi dengan HIV dengan AIDS tadi. Okey. So apa virus HIV ini akan masuk ke dalam badan dan memusnahkan sel darah putih badan kita yang bernama CD4. Sel CD4 ni sepatutnya bertugas melindungi badan kita daripada kuman. Dia adalah macam askar atau tentera badan kita. Tapi disebabkan virus dah masuk badan, HIV virus, dia akan menyerang CD4 yang akan semakin lama semakin kurang dan lama-lama akan jadi kegagalan sistem imun seseorang tu. So HIV ni daripada time dia masuk badan sehingga dia jadi AIDS akan mengambil masa melalui 3 fasa dia akan mengambil masa lebih kurang antara 8 ke 12 tahun. Fasa pertama adalah primary HIV infection, fasa kedua adalah fasa asymptomatic atau tiada gejala dan fasa ketiga adalah overt AIDS. So tempoh menjadi AIDS ni akan berbeza dari orang ke seorang. Tapi secara amnya akan makan masa dalam 8 ke 12 tahun untuk kebanyakan orang lah ya. So primary HIV infection adalah masa kuman HIV masuk ke badan untuk kali pertama. Dan pada masa tu kalau kita buat ujian darah, mungkin ujian darah tu masih negatif ya. Kita check untuk HIV tapi keputusan dia masih negatif sebab pada masa tu mungkin badan kita belum hasilkan antibody untuk ujian tu mengesan. Dan ini adalah benda yang kita panggil window period. Maknanya dia macam tempoh jendela di mana kita dah ada kuman, kita boleh menjangkiti orang lain tapi bila kita buat test, test tu negatif. Okay? So makan masa antara 3 minggu hingga 6 bulan sehingga kita boleh kata confident dan HIV test tu akan memang positif kalau kita ada kuman HIV. So kita kena jaga-jaga sebab dalam masa test tu negatif, kita masih boleh menjangkiti orang lain kalau kita ada tingkah laku berisiko. Okay, lepas primary infection kuman tu masuk ke dalam badan, kita akan melalui satu fasa panjang, mungkin sampai 15 tahun tapi biasanya dalam 10 tahun ya. Dalam fasa ni, pesakit HIV atau orang yang mengidap HIV tu tidak ada gejala-gejala. Dia sihat macam orang normal, dia nampak sihat, dia nampak handsome ke, cantik ke, dia boleh buat aktiviti macam biasa. Tapi dia masih boleh menjangkiti orang jika dia mengamalkan tingkah laku berisiko, contohnya kongsi jarum suntikan dengan orang lain, dia boleh bagi HIV kepada orang tu. Kalau dia ada hubungan seks tak selamat dengan orang lain, dia boleh bagi HIV kepada orang tu. Okay? Tapi dalam tempoh 10 tahun ini, tahap CD4 atau sel darah putih tadi akan menurun dengan perlahan-lahan. So sebab dia turun dengan perlahan-lahan, kita masih ada daya penahan lagi untuk melindungi kita daripada penyakit-penyakit. So orang ni kita kata adalah orang yang hidup dengan HIV tapi tanpa AIDS lagi. Okay, tapi gambar saya harap gambar ni akan memberi penerangan lebih jelas. Okay, kalau kita anggap satu kebun sayur, okay, so kebun sayur itu adalah badan kita. Dalam kebun sayur itu dikelilingi oleh pagar kayu. Pagar kayu ni adalah askar kita ataupun kita punya CD4. So kita anggap semua-semua kayu-kayu ni sebagai CD4 kita. Kalau orang yang sihat, CD4-nya akan lebih daripada 200, 700, 800 macam tu. Okay? So kita anggap HIV ni, kuman HIV ni sebagai anak-anak yang suka makan kayu. So pada mula-mula ni, kita ada sikit saja anak-anak, kita punya pagar masih kukuh, kita punya kebun masih selamat dan sihat. Lama-lama, anak-anak ni akan makan-makan kayu-kayu tu dan akan mereputkan kayu satu demi satu. So dalam proses mula-mula tu mungkin sedikit-sedikit kayu jatuh sana sini. So ada masih perlindungan, badan tu masih okey lagi tapi dah boleh masuk kuman-kuman yang kecil. So ayam itik dah boleh masuk, boleh makan sedikit-sedikit daripada sayur-sayuran. So merosakkan sedikit badan kita tapi masih okey lagi, masih boleh continue macam normal. Tapi kita tak buat apa-apa, kita tak jumpa doktor, kita tak makan ubat ke apa-apa. So makin banyak kayu-kayu akan reput dan jatuh dan makin banyak kuman besar akan mula masuk dan memakan badan kita untuk merosakkan badan kita. Dan lama-lama bila kita sampai ke tahap AIDS di mana CD4 sangat rendah, bawah daripada 200, kita dah hampir tiada apa-apa perlindungan untuk badan kita dan apa-apa sahaja kuman boleh masuk ke dalam badan untuk merosakkan kita. Dan dari peringkat inilah kita dipanggil AIDS, di mana sangat susah nak sembuh tanpa rawatan. Okay.
Okay. Tapi sekarang kita dah ada rawatan untuk HIV. Rawatan HIV dipanggil antiretroviral therapy yang boleh didapati di kebanyakan klinik kesihatan macam Taman Medan, mana doktor memang boleh merawat. Dan bila kita start makan ubat antiretroviral tu, dia akan matikan anak-anak ini. Lepas tu pagar-pagar ni kita boleh repair balik dan kita boleh balik kepada keadaan macam ni. Di mana anak-anak masih ada dalam kayu tu masih ada tapi terpendam. Dia tidak bangun, dia tidak makan kuman kayu tu. Jadi badan kita masih sihat. Tapi sebab kuman tu masih ada dalam badan kita, kita masih boleh menjangkiti orang lain. So ini adalah sejarah HIV menjadi AIDS dengan gambar aja yang saya harap adik-adik boleh faham. Okay. So AIDS adalah peringkat terakhir di mana kekurangan sistem imun sangat ketara. Kita panggil advanced immunosuppression, di mana morbidity tinggi. Morbidity maknanya kita punya cara kualiti hidup sangat rendah, so kita akan senang-senang dapat macam-macam penyakit yang pelik-pelik yang biasanya orang biasa tidak akan dapat sebab badan orang biasa boleh melawan kuman-kuman ini. Tapi orang HIV dia dah tak ada askar atau pagar, jadi kuman-kuman boleh masuk. So tanpa apa-apa rawatan, kalau orang dah sampai ke tahap AIDS, jangka hayatnya sangat rendah lah, mungkin kurang daripada setahun. Tapi kalau dapat rawatan dengan betul dekat, dan pesakit pun makan dengan betul, jangka hayat sama dengan orang yang lain. Pesakit-pesakit HIV saya yang lama yang saya dah rawat lebih daripada 10-15 tahun, masih hidup lagi, masih normal, masih bekerja macam biasa, tapi mereka kena terus ambil rawatan seumur hidup. Okay, ini adalah antara tanda-tanda AIDS ya. Yang ini adalah mulut dia. Ini adalah kulat dalam mulut. Kulat dalam mulut, kadang-kadang dia tengok baby baru lahir pun ada. Itu bukan sebab HIV, itu sebab dia masih baru lahir. Tapi untuk orang HIV, kulat tu akan jadi tebal, dekat lidah penuh putih-putih, dekat langit pun putih-putih. Kadang-kadang dia keturun ke belakang, ketekak ke dalam saluran esophagus. Kalau dia teruk sangat, so pesakit tu memang susah nak makan sebab sangat sakit. Okay, sebab dah tebal sangat candidiasis dia. Oral hairy leukoplakia, satu lagi jangkitan di mulut ni, di tepi lidah pun nampak putih-putih macam ni. Ini pun adalah tanda-tanda AIDS. Lepas tu yang ini satu benda yang berlaku untuk pesakit AIDS adalah dia akan dapat wasting syndrome ataupun di mana berat badan akan susut sangat. Okay? So dia akan jadi kurus kering macam orang-orang yang dapat dekat tempat kebulurannya, tapi dia ada makanan tapi dia masih berat badan menurun sampai tahap macam ni. Satu lagi tanda AIDS adalah jangkitan kulat dalaman yang dipanggil penicillin manifei, di mana dia keluar dengan bintik-bintik kulat sini, tapi kuman tu berada juga kat dalam badan dia. Dia akan mengalami demam panas yang sangat-sangat tinggi dan akan sangat letih dan susah nak rawat. Satu jenis lagi adalah Kaposi sarcoma ataupun kanser ya. Kanser kulit yang akan berlaku di banyak bahagian badan dia dan lama-lama akan bawa kepada maut juga. So ini adalah antara gejala-gejala AIDS yang sekarang ni kita kurang sikit nampak sebab kebanyakan masa orang akan dapat tahu dia ada jangkitan HIV di peringkat awal, dia akan mula ambil rawatan di peringkat awal dan dia akan elak daripada dan jadi-jadi macam ni lah. Kita tak nak sampai macam ini. So kita, sebab tu kita sarankan siapa-siapa yang pernah mengamalkan tingkah laku berisiko datang awal untuk ke klinik mana-mana untuk cek darah, untuk tengokkan sama ada mengidap HIV atau tidak. Jangan tunggu sampai dah jadi AIDS teruk-teruk baru nak pergi hospital ambil rawatan. Susah ya. Okay. So sekarang saya beralih kepada penyakit kelamin yang lain. Saya akan start dengan sifilis. Okay. So saya akan kongsi beberapa gambar-gambar lepas ini yang biasa-biasa kita tak tunjuklah dekat mana-mana, tapi saya rasa untuk memberi kesedaran kepada remaja tentang betapa teruknya, apa boleh berlaku kepada badan kita kalau kita dihidapi oleh kita mengidap penyakit-penyakit kelamin ni, saya rasa sangat penting adik-adik semua tahu. Sebab selalunya bila kita tanya budak-budak ni, dia kata tak tahu, dia tak rasa apa-apa, dia rasa benda ni ringan saja, tak ada apalah, kita dapat penyakit pun kita boleh baik ke, dengar-dengar cerita tak ada apa pun. So sebab tak tahu apa yang sebenarnya boleh berlaku. Jadi saya kena tunjukkan gambar-gambar yang mungkin akan mengganggu sikit, tapi saya rasa, saya harap adik-adik boleh ambil ni dengan positif dari segi benda ni adalah pelajaran supaya akan tahu apa mungkin boleh berlaku supaya adik-adik akan mengelak daripada kena-kena semua ni ya. So ini adalah kuman Treponema pallidum yang menjadi penyebab kepada sifilis. Okay. Tapi
Ciri utama sifilis adalah ulcer di kemaluan, di faraj atau di zakar. Ulcer ni selalunya satu sahaja, dia tidak sakit dan dia kering. So kadang-kadang kalau benda tu berlaku di bawah zakar, pesakit yang mengidap dia pun tak akan tahu sebab dia tak sakit, dia tak basah, dia tak meleleh ke apa-apa. So benda tu dia tak tahu pun yang dia mengidap ulcer sebegini. So ini adalah satu contoh ulcer di penis, okay? Ulcer kecil saja, tak sakit dan dia di bawah. So mungkin budak lelaki ni tak tahu pun yang dia ada luka ini. Kadang-kadang dia jadi lebih besar, dia lagi merah dan basah sikit. Dia boleh juga berlaku di tempat yang bukan di kemaluan. Di bibir pun boleh dapat ulcer ni. Ulcer sifilis ni dipanggil ulcer syangka, ya. So ini satu kat bibir. Dia boleh juga berlaku di jari sampai macam bocor besar macam ni. Nampak macam sangat menakutkan. Okay, so dia boleh berlaku di kemaluan, dia boleh berlaku di tempat lain. Dekat kemaluan kadang-kadang jadi banyak-banyak macam ni, ya. Ulcer-ulcer yang besar-besar macam ni. So ini adalah peringkat primary syphilis ataupun peringkat primer di mana dia baru masuk kuman syphilis. Kuman syphilis ni walaupun dia dah masuk ke dalam badan dan kita tidak ambil apa perawatan, benda ni akan sembuh. Luka-luka yang saya tunjuk tadi semua akan sembuh tanpa rawatan. So kadang-kadang pesakit melalui peringkat primer ni tanpa menyedari yang telah dia telah dijangkiti oleh kuman syphilis dan dia telah mengidap syphilis. Okay? So luka-luka semua akan hilang dengan sendirinya. Tapi pesakit ini, orang ini masih boleh menjangkiti orang lain sebab kuman tu masih dalam badan. Dia belum dirawat lagi kuman tu, cuma gejala dia dah hilang. Dia daripada luar, dia nampak bersih, dia nampak okey, dia nampak sihat. Orang yang nak ada hubungan seks dengan dia tak tahu pun yang dia mengidap sifilis ni dan sebab tu dia boleh menjangkiti orang dengan senang. Lepas tu kita pergi ke peringkat secondary atau peringkat kedua pula di mana kita dapat gejala-gejala dekat kaki dan tangan. So tapak kaki ni kita tengok kulit dia dah jadi kering dan dah macam kelupas-kelupas keluar, okey. Kadang-kadang dekat tangan, tapak tangan kita nampak banyak-banyak rashes-rashes ni. Kadang-kadang rashes dia berada dekat perut, okey. So banyak-banyak ruam dekat perut dia. Kadang-kadang macam ni dekat badan. Kadang-kadang ruam tu menjadi tebal-tebal macam ni, memang nampak macam ngeri sikit, okey, macam teruk juga. Ataupun dia jadi macam ni, pecah-pecah bernanah-nanah bermerah-merah. Ini semua adalah tanda-tanda secondary syphilis. So ni semua dekat kulit-kulit tapi dia juga boleh berada, ni lagi satu yang kecil-kecil macam ni. Okay, gejala juga boleh berlaku di ni dekat faraj wanita, dekat tepi-tepi ni semua nampak macam cauliflower, ya. Bunga kobis bertumbuh kat sini. Ini adalah condylomata lata ataupun secondary syphilis. Yang ni pun macam tu juga, dia biji-biji macam ni semua tumbuh-tumbuh. Dekat zakar pun dia boleh jadi macam cauliflower tumbuh dekat zakar. So ini semua adalah secondary syphilis dan secondary syphilis pun akan hilang dengan sendirinya. Semua gejala-gejala tu akan hilang dengan sendirinya walaupun tak ambil rawatan ke ambil rawatan dan lepas tu dah tak ada apa-apa tanda. So nampak macam bersih lagi sekali dan tapi masih boleh menjangkiti orang lain. Okay, so daripada time masuk kena sifilis sampai sekarang dah lebih kurang 6 ke 9 bulan. Gejala peringkat pertama dah datang, peringkat kedua dah datang dan hilang. Kuman masih ada dalam badan orang tu dan dia masih boleh jangkiti orang lain. Lepas tu kita pergi ke peringkat tersyiri pula di mana ini datang lepas 10 tahun, ya. Sifilis ni akan lepas tu akan terpendam dalam badan seorang tu. Masih boleh menjangkiti orang untuk 10 tahun ke 20 tahun sebab dia masih belum ambil rawatan. Tapi gejala-gejala tak nampak lagi. Sehingga dalam mungkin lepas 10 tahun ke 15 tahun timbul pula gejala-gejala di mana akan menjadi kerosakan kepada cartilage ataupun cartilage dalam bahasa Melayu saya tak tahu apa cikgu, yang bukan tulang, yang keras macam bukan tulang, ya, dekat hidung kita dia akan rosak. Saya rasa cartilage tu bukan tulang rawan, ya. Saya tak tahu, saya belajar dalam bahasa Inggeris. Okey. Cartilage tu macam tulang yang lembut sikit, kan? Ya, macam ayam tu kan ada kata yang kita boleh makan tu. Yang tu. Ya. Tulang rawan lah tu. Okey. So macam kat hidung semua tulang macam tulah, ya. So bahagian ni akan diserang oleh sifilis dalam peringkat tersyiri atau lepas 10 tahun. So dia akan dapat lubang dekat hidung dia. Lepas tu kalau ni gambaran tengok hidung sebelah hidung tu dah tak ada dia punya tulang-tulang tu, dia dah collapse dah. Lepas tu kalau ni tengok hampir hancur dia punya hidung, ya, sudah dah hilang yang kita biasa panggil hidung tu. Tanda tertiary syphilis juga macam ni, dia boleh dapat benjolan-benjolan. Yang ni dia buat mask lah, ya, dia gunakan plaster of Paris dan dia buat mask atas muka orang yang sebenarnya. So dia keluarkan mask yang ditunjukkan dekat museum.
Museum Medicine. So dia dapat buang benjolan bila mata dia dah terbenjol keluar ya. Hidung dia macam ni, dah kemek dia punya mulut. Lepas tu kat sana-sana semua macam tu. So ini adalah tertiary syphilis atau syphilis peringkat ketiga lepas 10-15 tahun. Dia akan jadi gejala-gejala macam ni. Sebab orang ni tak pernah dirawat daripada awal. Dan ini yang paling teruk, kalau budak ibu ada sifilis yang tak dirawat, bayi yang dilahirkan mungkin akan dilahirkan dengan muka sebegini. Bayangkan begitu teruk hidup budak ni. Dia hidup tapi dengan muka macam ni, macam mana dia nak pergi ke mana-mana ya, macam mana dia nak pergi sekolah, macam mana tak ditakuti oleh orang. So kalau boleh kita nak elakkan benda macam ni berlaku, kita kena elakkan daripada dapat sifilis. Kalau dapat sifilis, kena rawat di peringkat awal. Iaitu sifilis. Sekarang kita pergi kepada penyakit lagi satu pula, gonorrhea ya. Satu juga sakit kelamin, juga menjangkit melalui hubungan seks yang tidak selamat. So dengan tanda-tanda gonorrhea ni, sakit mungkin akan mengalami sakit kencing, kerap kencing, pedih kencing selalu. Lepas tu kalau dekat lelaki, dia akan dapat keluar lelehan putih dekat zakar dia. Kalau faraj juga akan keluar lelehan yang pekat, yang bau busuk dan sangat gatal. Okay, so macam ni dia punya keluar kelelehan dia. Lepas tu dia punya zakar pun menjadi macam hancur-hancur dengan bengkak-bengkak. Okay, dan kalau seorang ibu ada gonorrhea, bayi yang dilahirkan kalau tak akan dapat gonorrhea dekat mata dia, dia mungkin akan dilahir dengan buta. So ni kalau ibu tidak dirawat. So sekali lagi, kalau seorang ibu mengandung, kita akan test untuk pelbagai penyakit bila dia datang ke klinik. Kita akan tanya tentang risiko-risikonya dan membuat pemeriksaannya sewajarnya supaya boleh beri rawatan, supaya tidaklah melahirkan bayi dengan keadaan nasib macam ni. Okay. Penyakit lagi satu sakit kelamin adalah chancroid. Chancroid pun dekat banyak-banyak lesion besar-besar dekat sini ya, berbengkok-bengkok, benjol-benjol. Lepas tu dia boleh dapat kelenjar-kelenjar bengkak dekat kelangkang kita. So kelenjar ni akan bengkak-bengkak-bengkak dan satu hari dia akan meletup dan keluar nanah banyak-banyak dekat sana. Okay. So ini adalah chancroid, satu lagi penyakit kelamin yang menjangkit melalui hubungan seks yang tidak selamat. Genital herpes pun satu lagi contoh, yang ni ada kecil-kecil punya biji-biji air yang sangat gatal dan sangat senang menjangkit. Okay, kalau dekat faraj pun nampak banyak-banyak biji-biji kecil yang ni. Okay, genital warts atau ketuat. Ketuat ni dekat dubur, okay, ada tumbuhan kat sini macam cauliflower juga. So genital warts ni selalunya berlaku di golongan homoseksual, terutama lelaki yang menjadi pasangan seolah-olah perempuan, di mana seorang lelaki akan memasukkan zakar dalam dubunya dan disebabkan trauma dan kecederaan kepada dubur, dia akan dapat genital warts yang teruk-teruk macam tu ya. So ini semua adalah disebabkan tingkah laku seks yang tidak selamat. Kalau wanita pun boleh dapat juga kat sini-sini macam cauliflower growing. So ini pun masalah yang disebabkan hubungan seks tidak selamat. Kalau kat sini kita ambil kat sini, so gambar ni kecil-kecil sikit tapi lama-lama dia akan jadi besar, dia akan cantum dan jadi macam satu cauliflower duduk kat sana juga. So kesimpulannya, kita ada berbagai jenis sakit kelamin atau sexually transmitted infection. Tidak semestinya dia ada gejala sepanjang masa ya, macam saya contoh sifilis tu sekejap ada gejala, sekejap tak ada gejala, sekejap ada gejala, sekejap tak ada gejala. Tapi kalau dia ada gejala pun, tidak semestinya gejala tu di genitalia ataupun di alat sudut kita. Kadang-kadang gejala dia dekat jari, dekat mulut, dekat badan, bukan dekat zakar atau dekat faraj. So kita mungkin ingat ini bukan sakit kelamin, tapi sebenarnya memang sakit kelamin. Sakit kelamin ini sangat senang menjangkiti orang, okay? Dan kita kena ingat, kita boleh menjangkiti orang walaupun kita tak ada gejala. Kita tidak boleh lihat seorang tu, tengok oh dia bersih, dia handsome, dia cantik, dia tak ada apa-apa tanda-tanda, apa-apa penyakit, maknanya dia selamat. Tak, kita kena test darah baru akan dapat tahu apa penyakit yang dihidapi oleh orang tu. So kita kena jangan terpengaruh dengan rupa fizikal seorang atau kata-kata manis seorang, kena fikir begitu waras. Sebab tu saya tunjuk gambar-gambar yang agak teruk ni sebab saya nak adik-adik takut sikit. Kena tengok benda ni, kena rasa alamak, saya tak nak benda ni berlaku kat saya kan. Mesti kita tak nak benda macam tu kat diri kita. Macam mana jijik ni, macam mana sakit ni, macam mana malu ni, macam mana nak pergi jumpa doktor, macam mana cakap dengan mak.
Ya, tapi perlu, sebab kalau tak dapat rawatan macam mana pula. Sebab kita kena ingat kesan jangka masa panjang penyakit-penyakit kelamin ni, satu kepada bayi dalam kandungan. Kalau seorang dapat sakit kelamin masa remaja-remaja, tak cakap dengan siapa-siapa, malu sangat, takut sangat, diam je. Lepas tu gejala-gejala semua hilang. So dia pun mungkin tak tahu, dia ingat, oh saya dah okey sekarang, saya tak payah risau, saya dah sihat. Tak sedar sebenarnya dalam badan dia kuman tu masih ada lagi. Lepas tu dalam 10 tahun kemudian dia jatuh cinta, dia kahwin dengan seorang pasangan, dengan husband dia. Lepas tu dia mengandung. Lepas tu dia tak cerita kepada doktor yang dia dulu ada masalah apa-apa atau tingkah laku berisiko atau pernah mengalami hubungan tu penyakit kelamin ke apa-apa. Sebab ada sakit kelamin yang kita boleh test daripada darah, macam HIV, macam syphilis. Sampai bila-bila pun kalau kita cek darah, kita akan dapat kesan. Tapi penyakit macam gonorrhea dengan shengkrot yang lain-lain saya tunjuk tadi tu, masa gejala tu baru doktor boleh dapat catch benda tu. Kalau tak, dia akan duduk diam dalam badan, cek darah tak nampak. Bila ada gejala danah ke apa, baru doktor boleh perasan. So kalau kita tak cerita kepada doktor, dulu masa saya remaja, saya pernah mengamalkan hubungan seks, saya pernah mengidap gejala-gejala sekian-sekian, doktor tidak akan syak pun budak ibu mengandung yang itu ada penyakit dulu. Jadi kita mungkin tak dapat kesan, kita mungkin tak rawat dan bayi masih keluar macam saya tunjuk gambar-gambar tadi. Kesan jangka masa yang lagi satu yang sangat kita sangat sedih menyedihkan adalah seorang tu akan menghilang kesuburan dia, dan terutamanya ini melibatkan partner wanita, ya, gadis-gadis, sebab penyakit-penyakit kelamin ni selain daripada tanda-tanda kat luar badan tu, dia juga boleh merosakkan dalaman kita. Dia boleh, paling senang dia rosakkan adalah kita punya saluran fallopian. Okey, adik-adik mesti dah buat sains, dah tahu ya, daripada ovary kepada rahim ada saluran fallopian yang membawa menakan telur kita keluar daripada ovary masuk kepada rahim untuk menjadi hamil kemudian. Tapi saluran fallopian ni senang dirosakkan oleh sakit-sakit kelamin yang kita mengalami tadi. Dia akan jadi sumbat ataupun dia akan jadi hancur ke macam-macam. Dan kita tak tahu masa tu, ya. Kita akan tahu bila dah kahwin, bila tak dapat, dah 3 tahun, 5 tahun tak kahwin, pergi cek dengan doktor, cek tengok, dia punya saluran fallopian semua rosak. Dan bila tanya balik, baru akan tahu, oh yang dulu tu. So untuk keseronokan seketika masa remaja atau kita nak ikut kawan-kawan semasa remaja, kita nak dipengaruhi oleh mereka, dibuli oleh mereka untuk membuat benda-benda yang tidak selamat ni, kita kena ingat nanti bila kita dah dewasa, bila kita nak adakan family sendiri, mungkin kita tak akan berjaya. So ini kita kena ingat ya untuk masa depan. Okay. So kena selalu ingat kesan jangka masa panjang, kecacatan kepada bayi ataupun tak boleh dapat bayi langsung sebab kita punya dalaman dah rosak. Jadi kita perlu mengubah tingkah laku berisiko kita daripada kalau hubungan seks secara bebas atau rambang, pergaulan terlampau bebas, kita kena ikut safe sex. Safe sex maknanya tunggulah, jangan ada hubungan seks sehingga kita dah ada pasangan yang kita dah nak kahwin. Kita safe sex. Tapi tidak dinafikan, dalam zaman sekarang ada ramai-ramai budak yang tidak boleh buat begitu. Jadi untuk kes-kes macam ni, kita kena sarankan safe sex, iaitu seks yang selamat. Yang selamat maksudnya kalau ada pasangan, kena ada satu pasangan saja dan kena pakai kondom setiap kali ada hubungan seks. Tapi yang sebaik-baiknya adalah kita jangan ada apa-apa hubungan seks sehingga dah kahwin dengan pasangan yang kita dah fix. Okay, saya nak cerita sedikit kes ya yang kita dah temui di klinik Taman Medan. Misalkan ni ada apa-apa soalan lain ke? Okay, kalau tak ada soalan, kita pergi ke kes pertama. Sebentar doktor, ada soalan. Ada banyak sebenarnya soalan. Oh, ya ke? Betul. Ingatkan doktor nak habiskan dulu baru kami bertanya. Tapi tak apa, kita tanya dulu ya. Sebab memang ada banyak soalan daripada para penonton kita. Sebentar, soalan akan dikeluarkan. Baik, soalan pertama, Adam Zakwan bertanya, berapa peratus pesakit AIDS yang pulih? Yang pulih? Okey. Okey, AIDS, buat masa sekarang kita tidak ada ubat penawar untuk penyakit AIDS atau jangkitan HIV. Dia ada ubat untuk merawat, tapi rawatan tu cuma mengawal penyakit dan membuatkan kita sihat. Dia tidak menghilangkan penyakit itu dari badan kita. Sama seperti penyakit kencing manis, kita tak ada penawar untuk penyakit kencing manis. Seorang pesakit kencing manis kena makan ubat-ubat kencing manis seumur hidup. So sama dengan tu, ubat HIV, kalau makan ubat dengan betul, ikut arahan doktor dan tak putus-putus,
bersakit tu akan sihat dan tidak ada apa-apa gejala-gejala mengenai berkaitan dengan HIV ini, dia akan sihat. So kalau kita panggil itu pulih, then 100% kalau ikut nasihat dan ikut arahan doktor memang boleh pulih. Tapi pulih daripada segi hilang terus memang tak ada buat masa sekarang. Okey. Soalan yang kedua, Aina B, saya nak tanya, tadi doktor ada kata perempuan mudah dijangkiti virus HIV/AIDS kerana faraj mereka yang sangat sensitif dan kesan kecederaannya tidak dilihat secara terang-terangan. Seandainya begitu, macam mana kita nak tahu yang faraj kita telah terluka? Okey, kita tidak akan tahu sebab macam saya kata tadi, luka ni bukan luka besar yang berdarah-darah. Okay, luka tu adalah luka mikroskopik yang kecil sangat. So kalau kita telah mengamalkan hubungan seks, setiap kali kita mengamalkan hubungan seks, ada kemungkinan faraj kita boleh terluka dan oleh itu ada kemungkinan kita boleh dijangkiti oleh kuman-kuman HIV dan sakit kelamin yang lain. So dia punya isu bukan nak tahu kita dah tercedera atau tidak tercedera. Kita kena ingat setiap kali kita ada hubungan seks, kita mungkin tercedera dan mungkin telah terdedah kepada kuman-kuman. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Soalan ketiga daripada Fasha Nabela. Doktor, STI tu apa? Okey, STI adalah sexually transmitted infection, iaitu bahasa Inggeris untuk penyakit kelamin. Penyakit yang dijangkiti melalui hubungan seks. Penyakit yang dijangkiti daripada hubungan seks. Ya. Yeah. Okey, soalan yang seterusnya daripada Muhammad Zuhdi Muhammad Zamani. Dr. Vicky, kalau kita ada penyakit AIDS dan HIV, bolehkah kita kongsi barang-barang seperti gelas, pinggan, baju dan lain-lain? Okey, itu sangat soalan yang sangat bagus. Okey, kuman HIV boleh menular hanya dengan tiga cara yang saya sebut tadi, pemindahan darah, melalui hubungan seks dan daripada ibu kepada anak. Semua aktiviti-aktiviti lain adalah selamat. Kita boleh peluk orang yang ada HIV, kita boleh cium orang yang ada HIV, berjabat tangan, kongsi gelas, kongsi pinggan, kongsi baju, kongsi tuala. Semua tak ada masalah. Duduk satu rumah, belajar satu kelas, tidur satu katil pun tak ada masalah kalau tak ada hubungan seks. Cuma kita sarankan jangan kongsi peralatan seperti berus gigi atau pisau pencungkur sebab kadang-kadang bila berus gigi ada darah sikit dan takut darah tu kalau orang lain pakai mungkin kenalah, sama dengan pisau pencungkur takut ada luka. Selain daripada itu, semua boleh. Baik, Nurul Maisarah ada menyatakan di sini, kalau dijangkiti mungkin kita akan mati dengan mudah. Sila komen doktor. Okey, dijangkiti dengan HIV saya rasa ya. Okey, mati dengan mudah. Mati dengan mudah maksudnya macam mana? Kalau kita nak mati kita mengkena, okey, kita tidak akan mati bila kita kena kuman HIV pada permulaannya. Kita akan sihat, kita lepas tu kita akan dapat gejala-gejala sampai ke peringkat teruk-teruk AIDS baru kita akan mati. Tapi kalau tengok gambar-gambar yang saya tunjuk tadi dah jadi kurus kering macam tu, dah ada mulut yang berkulat macam tu, rasa mati macam tu bukan mudah. Masih macam seksa sangat kalau dah sampai ke peringkat tu. Sebab saya pernah merawat pesakit dah zaman-zaman awal HIV di Malaysia, di mana mereka, kita tak ada banyak test, mereka datang dengan peringkat AIDS. Memang mereka menderita ya, kurus, tak boleh makan, cerit-cerit, demam-demam. Sangat sedih melihat mereka. Jadi mati tu bukan senang kalau kena dengan HIV ni. Jadi mungkin Nurul Maisara perlu banyakkan membaca supaya lebih ilmu tentang penyakit ini. Betul tak doktor? Ya, betul. Okey, ada soalan lain. Baik, Irfan Johari bertanya, kalau dekat dengan pesakit HIV, kalau kita dekat dengan pesakit HIV, kita boleh ke terkena virus HIV itu juga? Okey, memang tak boleh. Okay, macam saya kata dari dimula persembahan saya tadi, saya kata penyakit macam denggi senang kena. Nyamuk gigit orang denggi, nyamuk gigit saya akan kena denggi. Orang yang ada TB batuk depan saya akan kena TB. Orang yang ada COVID batuk depan saya boleh dapat COVID. Sangat mudah.
Okay. Tapi dengan HIV ni tak mudah langsung. Kena ada benda cecair daripada badan orang, iaitu darah, air mani, cecair faraj atau susu ibu masuk ke dalam badan saya. Macam mana benda tu nak masuk dalam badan saya kalau saya berdiri bersebelahan dengan orang yang ada HIV? Dia tak senang, ya? So, ya, jadi Irfan, betul. Jadi tak ada masalah. Kita masih boleh bersentuh dengan mereka, pegang tangan dan sebagainya. Mereka tak, kita tak akan terkena. Betul. Okey, soalan seterusnya daripada Zairul Zurida. Doktor, apa kesan daripada dadah jenis amfetamin? Okey, dadah jenis amfetamin adalah dadah sejenis sintetik sekarang yang baru sekarang orang banyak gunalah. So dia selalunya akan menyebabkan seorang tu terlampau hyperaktif, terlampau tak relax. Dia akan selalu aktif nak buat satu, lepas tu tak boleh fokus, buat sekejap. Dan kalau orang tu telah menjadi betul-betul ketagih kepada dadah amfetamin, dia akan menjadi orang-orang yang ganas. Okay, kalau kita dengar dalam berita, kita tengok dalam news, seorang penagih dadah telah mengambil kapang parang dan pergi bunuh nenek dia, pergi bunuh jiran dia. Semua tu adalah orang di bawah pengaruh dadah amfetamin dan sebagainya. Sebab dia menjadikan mereka terlalu ganas dan tak tahu apa yang berlaku. Dan last-last dia akan menjadi orang tu menjadi penyakit mental yang sangat-sangat susah nak dirawat. Di mana dia selalu garang, selalu ganas, selalu macam-macam dia buat. Okey. Ada soalan lagi? Okey, yeah. Daripada Zairul Zurida juga. Doktor, apakah kesan daripada dadah jenis amfetamin? Oh, itu dah jawab. Dan homoseks itu melebihi dari jantina lelaki atau wanita? Homoseks yang kita banyak... Homoseks yang kita banyak temui sekarang adalah lelaki dengan lelaki. Agak kurang tengok wanita dengan wanita. Tapi tak bermakna yang wanita dengan wanita tak kena, kan? Tak. Boleh juga kena dan masih berisiko juga sebab walaupun kita kurang kelihatan kes-kes begitu. Yang banyak penampil ke depan sekarang adalah lelaki dengan lelaki. Tapi dua-dua pun bahaya. Baik. Ada soalan lagi? Okey, ada soalan daripada Hyper Gaming. Saya tak pasti apa namanya. Soalannya ialah doktor, sila jawab ya. Doktor, air mani boleh habis ke? Boleh habis. Maksudnya macam dah kering, dah tak keluar lagi dah air mani tu. Saya rasalah soalannya. Masa aktiviti hubungan seks dia akan keluar sekali dan dia akan habis sebentar dan akan dihasilkan semula lah. So dia sentiasa akan ada. Yang akan habis kalau orang tu mandul, dia punya sperma tak adalah, air mani tu kosong. So tak boleh pregnant, tak boleh membuatkan orang pregnant, tapi air mani tu masih ada dan masih boleh membawa kuman. Ada soalan lain lagi? Okey. Antara daripada Zuriati, antara banyak-banyak jenis STI, yang mana paling berbahaya? Kata paling berbahaya, saya rasa mungkin kalau kita panggil tanggap HIV sebagai STI, dan HIV adalah yang paling berbahaya sebab dia akan dia adalah kuman yang virus yang tidak boleh sembuh. Memang akan ada dengan kita sentiasa, tapi ada rawatan untuk kontrol. Macam sifilis, kalau kita rawat awal dia okey lah, kita akan sembuh. Tapi masalahnya orang yang tak pergi ambil rawatan, dan dia akan jadi sifilis yang tertiary tadi, yang di mana dia punya kepala benjol dah jadi lain macam, hidung dia hancur. So nak katakan paling bahaya, saya rasa susah nak kata. Sebab kita tengok macam mana dia dalam badan kita dan macam mana kita ambil rawatan, bila kita ambil rawatan. Baik. Semuanya jadi kita bahaya. Ada soalan yang semua bahaya, betul. Jadi kita ada satu lagi soalan yang terakhir untuk segmen ini. Kita bagi dengan doktor untuk teruskan. Lepas tu kita akan ada soalan yang peringkat akhir lah pula, ya. Buat masa ini, soalan terakhir buat masa ini ialah daripada Atikah Syamsul. Doktor, orang yang menghadapi AIDS, berapa lama jangka hayat hidup pesakit tersebut? Adakah penyakit tersebut akan terus banyak dalam badan pesakit itu? Okey, kalau seorang mengidap HIV dan dah sampai ke peringkat AIDS tanpa ambil apa-apa rawatan,
kuman HIV akan terus membiak dalam badan dia, terus akan beranak dan menjadi banyak-banyak. So tanpa apa-apa rawatan, seorang yang dah sampai ke peringkat AIDS tu mungkin akan hidup paling lama setahun. Tapi kalau dia datang dan ke klinik walaupun dalam peringkat lewat macam tu dan kita mulakan rawatan, kemungkinan besar kita boleh selamatkan dia dan dia boleh pulih kepada hidup sihat dan boleh terus hidup macam biasa seperti orang lain. So jangka hayat akan jadi macam orang lain. So sama ada dia ambil rawatan atau dia tak ambil rawatan. Ada soalan last? Okey, ada soalan last ya doktor? Okey. Ah ya, soalan ini daripada Fizah Jamil. Kalau lelaki itu mandul, boleh dapat juga ke HIV? Oh ya, memang boleh. Kemandulan tu telah berkaitan dengan kebolehan mendapatkan baby, ya. HIV ada dan penyakit kelamin lain adalah kuman. So kuman tu tetap akan ada kalau tingkah laku bahaya memang ada. So tak kisah you mandul ke tak mandul, kuman masih ada, penyakit boleh menular lagi. Doktor, ada yang bertanya. Ini ada daripada pelajar kot sebab dia belum tahu lagi. Dia tanya, apakah itu air mani? Okey. Air mani adalah kecair yang keluar daripada zakar lelaki bila dia ada hubungan seks. Air mani ni mengandungi sperma untuk mencantum dengan telur wanita kemudian untuk menjadi lahirkan bayi. Okey. Baik, harap faham ya Valen. Kita ada satu soalan yang banyak soalannya tau doktor. Okey. Tak selesa ni. Okey. Irfan Sulaiman bertanya, kawasan Taman Medan berapa orang yang dah dijangkiti HIV? Oh, soalan panas ni. Oh, okey. Yang tu kita tak ada statistik. Sebab statistik yang kita ada untuk HIV semua adalah ikut daerah dan negeri. Dia tidak sampai ke lokaliti macam kecil-kecil macam ni lah. Tapi yeah, ada kes. Okay. Ada kes ya. Jadi saya rasa kita berhenti dulu buat sementara. Ha, jadi kita tentang soalan. Kita biar teruskan dengan doktor untuk menyambung. Okey, saya ada dua kes yang saya nak share lah supaya memberi lagi kesedaran kepada adik-adik. Okey, kes pertama adalah J, seorang pelajar lelaki berumur 16 tahun. Dia telah datang ke klinik sebanyak dua kali kerana lelehan putih keluar daripada hujung zakarnya. J telah melakukan hubungan seks dengan seorang pelajar perempuan di sekolah yang sama. Perempuan tu umur 14 tahun, kita panggil dia N ya, 14 tahun sahaja. N ni telah mengamalkan hubungan seks rambang sebanyak 6 kali dengan dalam tempoh beberapa bulan yang lepas dengan pelbagai pasangan bukan sahaja J. Okay, so ini budak 14 tahun dengan budak 16 tahun. So faktor J adalah umur 16, pasangannya N adalah umur 14 sahaja. Ini adalah kali kedua J ni mendapat jangkitan kelamin gonorea, okay, sebab lelehan daripada faraj, dan kemungkinan dia ada menginjak jangkitan kelamin yang lain juga. So kita kena ingat, seorang yang mengidap jangkitan satu jangkitan kelamin mungkin juga mengidap dua atau tiga jangkitan lain sebab semua dia berjangkit melalui cara yang sama iaitu hubungan seks tak selamat. So seorang yang ada gonorea mungkin juga mengidap sifilis, mungkin juga mengidap chlamydia. So bila dia datang untuk rawatan, kita selalunya akan ambil ujian-ujian dan merawat semua-semuanya sekalilah. Okey, usia-usia yang berkaitan dengan kes ni, so kita kena bagi dia rawatan yang sewajarnya. Masalahnya, dia pernah dirawat sekali sebelum ni dan dah sembuh dan dia kena lagi sekali. Maksudnya, kali pertama dia tak dapat, mungkin dia tak dapat kaunseling tentang apa yang telah dia lakukan salah yang dia dapatkan, dia dapat jangkitan pertama. So dia pergi buat benda yang sama balik dan kena jangkitan kedua. So harap-harap kali ni kita dah kaunsel dengan betul, dia faham apa risiko dia dan macam mana nak mengamalkan tingkah laku yang selamat. Nombor dua, dia ni bawa umur 16 tahun. Jadi kita perlu memberitahu ibu bapanya tentang penyakit kelamin. Sebab kita perlu dapat izin daripada ibu bapa atau penjaga untuk orang yang bawa 18 tahun untuk membuat ujian-ujian saringan yang lain. Okay, saringan HIV, saringan sakit kelamin yang lain. Untuk memberi dia rawatan juga, kita kena dapat izin daripada ibu bapa. Dan kita kena buat notifikasi penyakit kelamin. Penyakit-penyakit berjangkit di Malaysia, contohnya HIV, penyakit kelamin, syphilis, gonorrhea, penyakit-penyakit macam denggi, macam TB, semua penyakit berjangkit adalah dirangkumi di bawah Akta Penyakit Berjangkit dalam kita punya undang-undang kerajaannya. Dan semua penyakit ini, perawat atau doktor yang melihat kes perlu menotifikasikan atau memberitahu kepada pejabat kesihatan sebab pejabat kesihatan akan ambil statistik-statistik ni dan mereka juga akan turun ke padang untuk membuat contact tracing iaitu
mencari pasangan-pasangan kepada orang yang mendapat penyakit ini supaya boleh dia boleh menghubungi mereka dan mensarankan mereka pun datang untuk check, mana tahu mereka pun ada kuman dan boleh dirawatlah. So itu kita kena buat. Selain daripada tu, kita kena buat intervensi lah, kita kena bagi kaunseling betul-betul kepada adik J ni supaya tingkah laku dia termasuk kaunseling untuk menjauhi zina kalau boleh, abstinence atau safe sex, dan kalau ada hubungan seks kena amalkan seks kaedah-kaedah selamat, seksual selamat, iaitu memakai kondom setiap kali ada hubungan seks dengan sesiapa pun. Dan adik J ni kena ada kesedaran. Dia ni telah melakukan satu jenayah seksual yang dipanggil statutory rape memandangkan pasangan dia berumur kurang daripada 16 tahun. Okay? Walaupun benda ni adalah apa yang kita panggil suka sama suka, J ni tidak merogol sebenarnya N tadi. Tapi sebab N di bawah 16 tahun, dia tidak boleh memberi consent atau dia tidak boleh kata ya, saya nak ada hubungan seks dengan awak sebab dia masih bawa 16 tahun. So ini akan dianggap sebagai J telah melakukan sejenis rogol dipanggil statutory rape atas N, dan ini akan boleh menjadi kes polis dan akan masuk rekod jenayah untuk J. So kena fikir-fikir betul-betul ya, sesiapa yang ada hubungan seks dengan seseorang yang berumur bawah daripada 16 tahun, walaupun nak kata benda ni kita kawan-kawan kita buat suka sama suka, itu adalah kes rogol dan akan jadi kes polis, akan naik ke mahkamah, mungkin akan diperkenalkan dan akan masuk dalam rekod awak. So kena hati-hati kalau tak fikir pasal benda-benda lain, kena fikir pasal benda ni adalah satu jenayah ya. Okay. So, kes kedua, M ialah seorang pelajar lelaki berumur 17 tahun datang ke klinik kesihatan mengadu dan dapat lelehan putih keluar daripada hujung zakar yang telah berulang dua kali dalam masa 6 bulan. Masa kali pertama, M telah pergi ambil rawatan daripada klinik swasta lebih kurang 6 bulan lepas. Kali ini, bila dia datang, kita tanya lebih lanjut. M telah memberitahu that dia telah mengamalkan hubungan homoseksual dengan seorang pelajar kolej lain yang berumur 24 tahun. So kita ambil spesimen lelehan daripada hujung zakar tadi dan hantar ke makmal, dan kita memang mengesahkan bahawa M telah mengidap penyakit gonorea. Dan macam saya kata tadi, bila kita ada satu sakit kelamin, doktor akan test untuk sakit-sakit lain juga yang menular melalui cara yang sama. So kita buat pemeriksaan darah untuk kehadiran M ni dan dapati yang dia telah dijangkiti HIV juga. So daripada hubungan seks dia dengan pasangan kolej yang tadi tu, dia telah dapat gonorea dan juga telah dapat HIV. So macam dua kena lah ya. So kesian kat dia. So lah sekarang ni kita telah buat notifikasi macam saya kata tadi dan kita telah buat kaunseling kepadanya. Dia telah dirawat untuk penyakit gonorea dan sekarang dia ambil rawatan susulan ke dengan kita untuk menilai tahap perkembangan penyakitnya dan apa-apa rawatan yang perlu dibuat lah. So sekarang ni dia dah follow up dengan kita. Okay, so kes yang kedua. So yang penting saya nak sampaikan kepada adik-adik semua, kena hargai diri. Okay, jangan bagi orang paksa kita buat sesuatu yang kita tak nak buat. Okay, kita tak perlu memberi badan kita kepada orang lain semata-mata nak membuat dia sayang saya atau dia suka saya atau nanti dia marah saya. Ini adalah badan kita sendiri. Kita menghargai benda tu dan simpan dia baik-baik sampai kita dah besar nak kahwin nanti. Jangan dipengaruhi oleh rakan sebaya. Dia kata, alah kita semua buat awak pun ikut sama saja. Kenapa kita nak ikut macam kerbau ke macam lembu ke apa? Kita manusia, kita ikut apa yang betul, apa yang kita tahu yang sepatut kita buat. Kita patut enjoy masa kita sebagai remaja. Janganlah nak jadi pregnant, nak jadi penyakit. Ya, dah dapat semua-semua yang akan merosakkan masa kita sebagai remaja. Sebab time sekolah, time college memang time yang sangat exciting. Banyak-banyak kita boleh belajar, banyak-banyak kegembiraan kita boleh dapat dari benda tu. Tapi kalau kita terjebak dengan benda-benda yang tak baik macam ni, then kita terpaksa menjadi dewasa terlalu cepat dan kita kehilangan masa yang sangat-sangat bagus untuk kita. So kalau adik-adik mengalami mana-mana masalah atau isu-isu dengan seperti mengenai dengan benda-benda macam ni, jangan menderita seorang-seorang. Memang ada bantuan daripada guru-guru kaunselor, semua sekolah sekarang dah ada guru kaunselor. Adik boleh datang ke Taman Medan untuk jumpa doktor-doktor kat sini sebab kita memang akan membantu sebanyak mana yang boleh. Okay? Kita ada sokongan psikologi di mana ada psikologis yang boleh bagi khidmat nasihat dan bimbingan dan kaunseling. Sokongan sosial pun kita boleh tolong uruskan kalau perlu sampai ke tahap
jabatan kebajikan ke untuk menjadi mendapat penjagaan yang lebih selamat untuk seseorang murid itu, semua boleh diuruskan kalau adik-adik datang kat kita. Dan kalau betul-betul tak tahu nak pergi ke mana-mana, gunakanlah talian kasih 15999 di mana boleh dipanggil untuk mendapat banyak-banyak khidmat, sokongan dan nasihat-nasihat daripada Kementerian Wanita dan Keluarga ni. Okay. So setakat tu saja saya punya slides. So sekarang saya boleh buka pada soalan-soalan lain. Baik. Sementara bahagian admin sedang menyusun soalan-soalan itu, saya juga ingin berkongsi maklumatlah dengan doktor. Ya, saya ada ternampak dalam YouTube dan saya tahu yang di UK mereka memperkenalkan anatomi badan kepada pelajar-pelajar pada usia yang agak muda untuk memperkenalkan mereka bagaimana rupa fizikal, apa yang akan berlaku seterusnya dan sebagainya. Kerana kita dapati kita di Malaysia ni kita malu bila nak berbicara tentang ini. Saya rasa bila doktor tunjuk pasal gambar-gambar tadi pun mereka macam malu-malu, maybe mereka tutup muka. Tapi harus diingat, inilah realiti. Inilah realiti. Jadi nak tak nak kita perlu tahu anatomi badan kita, anatomi badan pasangan yang berlainan jantina. Kita kena kenal itu semua dan kita tahu mana hak kita. Jangan mudah terpedaya dan memberikan harga diri pada orang lain. Betul tak doktor? Ya, sangat betul cikgu. Ya, dan remaja ni memang zaman yang mereka nak memerontak, nak menunjuk dan sebagainya. Ya, saya ingat orang tua saya pernah berkata, nak buat apa-apa, ingat Tuhan, ingat Allah, ingat ibu bapa, pandang muka mereka berdua dan kita akan rasa, oh, tak nak buatlah sebab sayang dekat ibu bapa. Jadi harap anak-anak juga macam itu ya, kita fikir orang tua kita. Baik, ada soalan? Okey, soalan banyak doktor, saya dapat tahu. Okay. Soalan pertama, Khairul Hakimi. Doktor boleh nampak kan skrin? Tak, tu yang masalahnya. Saya tak tahu macam mana nak buat. Kejap saya try minimiskan. Okey. Nampak sekarang. Doktor kena stop sharing. Oh, dah stop sharing. Dah. Okey, baik. Soalannya ialah Khairul Hakimi, adakah air kencing juga dapat menjangkiti orang lain? Okey. Kalau HIV tidak, sebab HIV saya kata tadi dia cuma dalam pekatan yang tinggi dalam darah, air manis, cecair air farah dan susu ibu. Tapi kuman-kuman sakit kelamin lain kadang-kadang daripada air kencing tak sangat. Daripada lelehan yang keluar daripada tempat kencing mungkin. So takut dia bercampur dengan air kencing. Okey, baik. Soalan yang kedua. Muhammad Ali bertanya, kalau tak datang buat rawatan macam mana? Oh, okey. Okey, kalau tak datang buat rawatan, kalau untuk HIV dan lama kelamaan kuman HIV itu akan bertambah dan adik akan sampai ke peringkat AIDS. Kalau penyakit macam sifilis yang kata tadi, dia akan hilang, gejala-gejala akan hilang tapi kuman masih tetap ada. So satu hari nanti dia akan meletup keluar balik dalam badan kita. So jangan tak datang buat rawatan, datang untuk rawatan. Macam anai-anai tadi lah doktor kan? Dia senak-senak dalam tu. Gambaran tadi tu memang jelas pasal pagar, tanaman dan anak-anak. Sangat jelas. Harap anak-anak semua faham. Baik. Ada lagi? Ada lagi. Doktor Muhammad Alif, kalau kedua-dua pasangan ada penyakit HIV, macam mana? Okey. Kalau kedua-dua dah ada HIV, secara amnya kira okeylah sebab dua-dua dah ada. So nak menular dari seorang ke seorang tak sangat bahaya. Tetapi kadang-kadang seorang katalah pasangan A ambil ubat jenis satu, pasangan B ambil ubat juga yang sama tapi pasangan B tak makan dengan betul. So kalau dia tak makan dengan betul, kuman HIV dalam badan pasangan B tu akan menjadi kebal kepada ubat tu. Dan kalaulah dia ada hubungan seks tanpa kondom sebab dia dah jadi pasangan, kuman pasangan B tu akan masuk balik ke orang A dan kuman tu adalah kuman yang dah kebal. Kuman kebal tu akan masuk badan A dan akan merosakkan kuman yang dah ada dalam badan dia. Jadi lama-lama A pun tak boleh gunakan ubat yang sama. So ada risiko sedikit dari segi rawatan lah. Okay? Ya. Baik, saya ada nampak satu soalan di sini daripada hypergaming. Saya rasa ini pelajar lelaki. Doktor, kalau kita mengeluarkan air mani dengan sengaja, kita akan kena penyakit HIV atau AIDS ke?
Okay. Kalau ini maksudnya kita mengeluarkan air mani dengan sendirinya ya, maknanya hubungan seks dengan diri sendiri, masturbation lah. Kalau tu memang tidak ada risiko. Itu yang paling paling selamat lah kalau, sebab kita tahu dalam remaja ni kita punya nafsu pun akan naik. Dan kalau nak nafikan benda tu memang tak betul lah, okay. So lebih baik kita buat sendiri daripada kita pergi cari pasangan dan memberi atau mendapat kuman daripada pasangan. Dengan diri kita sendiri kita selamat. Okey. Baik, ada soalan satu lagi. Okey, daripada Puan Nora Sikin, bagaimana orang yang ada ambil dadah tapi secara perseorangan, adakah dia akan berisiko mendapat penyakit HIV atau AIDS? Okey. Kalau berseorangan maksudnya dia ada jarum suntikan dia sendiri, dia tak pernah kongsi jarum dengan sesiapa, okey, memang dia tidak akan dapat penyakit HIV atau AIDS. Tapi kita kena faham, bila kita ambil dadah, fikiran kita akan terganggu. Kita tidak akan lagi fikir macam orang berfikir waras. So mungkin kita ambil dadah tu seorang-seorang, tapi lepas tu kita pergi bergaul dengan orang dengan cara-cara yang tidak selamat sebab kita punya fikiran dah lain macam. So then masa tu kita terdedah kepada risiko HIV atau AIDS. Betul. Jadi pendek kata, sebelum kita nak buat sesuatu tu kita fikir dulu apa kebaikan keburukan yang akan berlaku. Jangan terus buat, kan doktor? Ya. Baik, apa ni? Nora Sikin juga, adakah pasangan akan berisiko jika pasangan ada ambil dadah? Okey, berisiko dapat penyakit HIV atau sakit kelamin lah ya? Ya, anggap begitulah. Okey. So kalau dia ambil dadah, kita tak tahu dia ambil dadah dengan macam cara apa. Kita dia berkongsi jarum ke, dia tak berkongsi jarum. Kalau dia berkongsi jarum memang dia berisiko. Ataupun dia pergi ambil dadah lepas tu dia amalkan seks yang tak selamat sebab dia dah high, dia tak tahu dia buat apa. So memang dia akan berisiko. So mengambil dadah tu boleh membawa kita kepada banyak-banyak risiko lain sebab kita memang dah tak boleh fikir waras masa kita dalam pengaruh dadah. So itu yang paling paling risau. Sebab kita tak tahu kita buat apa. Buat selamat ke tak selamat ke. Kita buat je. So itu yang risau. Baik. Terima kasih banyak. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okey. Nizam Channel. Macam mana nak elakkan anak terkena AIDS bila melahirkan anak nanti? Okey, sebab tu kita kata kalau seorang wanita mengandung pasti perlu datang ke klinik, mana-mana klinik untuk buat pemeriksaan dulu sebab kita memang akan saring ibu tu untuk sakit HIV. Kalau dia ada HIV, memang kita akan bagi dia ubat rawatan untuk mengelakkan anak dia daripada kena AIDS. Sebab tu memang akan berjaya kalau dia ambil rawatan dengan waktu yang sewajarnya. Okey, doktor, saya rasa ini soalan yang terakhir kot. Kita tengok dulu ya. Julia Natasha. Dari mana penyakit HIV ini datang? Okey. Belakang sejarah dulu-dulu, kes-kes pertama mereka syaki datang daripada monyet. Daripada monyet telah melompat ke manusia dan daripada manusia dari mula-mula di Amerika dah spread ke satu dunia lah. Jadi penyakit ni sebenarnya kita boleh elak daripada kita mendapatnya kan? Ya, sangat senang nak elak. Senang nak elak dengan syarat diri sendiri kena kuat ya anak-anak. Diri sendiri kena kuat. Okey, ada telur mata. Hai doktor, kalau kita dah selalu mengeluarkan air mani tanpa sengaja, adakah berbahaya untuk kita? Okey, kalau keluarkan air mani sendirilah ni kot. Oh naklah ni, kalau masa tu memang... kalau nak memang tak bahaya, langsung tak ada apa-apa bahaya, kita tidak akan tumbuh satu horn ke, tiga hidung ke, tak. Dia memang selamat. Okey, ini remaja lah ya dia tu. Okey, Khairul Hakimi juga. Kalau contoh pesakit HIV itu ada terluka pada bahagian lain, adakah ia akan memburuk macam penyakit kencing manis? Oh, macam kalau orang kencing manis kalau luka dia susah sembuh ya. Okey. HIV AIDS ni tak ada kena mengena dengan penyembuhan luka lah. Kecuali dia dah jadi sangat tenat, dah jadi teruk. Kalau macam tu apa-apa penyakit pun kalau jadi teruk memang tenat lah ya. Tapi orang HIV AIDS kalau ambil rawatan dengan sempurna memang tak ada isu. Okey. Saya juga nak memberi sedikit pandangan lah ya. Agak menakutkan bila doktor tunjukkan statistik tadi ya. Pelajar umur 13 tahun sudah mendapat HIV, doktor kan?
Kemudian 60% daripada pelajar telah melakukan hubungan homoseks. Betul tadi kan? Agak menakutkan. 60% dari pelajar, kes HIV kita sekarang ni 60% adalah mereka daripada golongan homoseks. Oh, okey, maafkan saya. Jadi statistik tu sangat menakutkan ya. Ya. Jadi saya rasa pelajar-pelajar perlu ada maklumat tertentu, kena sentiasa membaca, tahu tentang permasalahan ini dan kita tahu macam mana nak mengelakkannya, nak mengatasi penyakit ini, bukan dengan hanya mengelakkan diri atau mengasingkan diri daripada pesakit. Mereka juga manusia, mereka juga ada perasaan. Jangan kita apa dikata double standard ataupun menganggap orang macam ni tak perlu kita dekati. Betul tak? Betul. Jangan sikitkan mereka. Betul. Apa ni? Roslin Hazana, saya nak tanya cikgu, kalau kita keluarkan air mani dengan sengaja, apa soalannya ya? Adakah dah akil baligh? Doktor? Yelah, itu antara tanda-tanda pertama akil baligh dekat golongan lelaki lah. Ya. Saya rasa mereka ni banyak soalan. Okay, tapi macam rakyat kita, masyarakat kita, kita malu nak tanya pada orang. Betul kan? Yeah. Macam di negara luar, di negara barat, mereka tak malu. Mereka akan terus tanya pada kaunselor, pada doktor dan sebagainya. Mereka tanya. Tapi masyarakat kita malu. Kita pun tahu zaman dulu bila nak tanya soalan tu pada ibu bapa, kita dah kena marah. Betul tak? Yeah. Jadi mereka, saya rasa anak-anak ni pun banyak sangat soalan. Tapi mereka malu nak bertanya. Tak apa, tanya saja. Ada guru di sekolah, ada kaunselor di sekolah, boleh jumpa and bertanya. Tak ada masalah. Kan? Okey. Ini apa ya? Fatihah Rasli. Adakah tinggi risiko anak yang dilahirkan untuk menghidapi HIV atau AIDS sekiranya ibu atau bapa menghidapi HIV atau AIDS? Okey, macam saya kata tadi, kalau ibu dia ada AIDS dan HIV dan tidak ambil apa perawatan, memang 30% ibu anak-anak akan dilahirkan dengan HIV. Tetapi kalau boleh ambil rawatan, kalau ibu tu telah diberi rawatan, then risiko dia sangat rendah, kurang daripada 2%. Jadi yang penting tu kena tahu status ibu tu dan ambil rawatan kalau perlu. Sebab itu bila dah tahu mengandung, pergi buat saringan. Betul doktor ya? Okey, jadi okey baik. Jadi kita pun dah habis dengan soalan-soalan. Okay. Doktor ada kata-kata akhir sebelum kita tutup? Saya cuma nak, saya sangat happy tengok banyak soalan daripada murid-murid semua. Saya harap kalau ada keraguan ke apa-apa, tanya dengan orang yang boleh beri maklumat yang bersahih dan betul. Jangan tanya antara kawan-kawan, kadang-kadang maklumat tu tak betul. Yang penting jaga diri sendiri. Macam kata tadi, yang perbuatan macam onat tu memang tidak membahayakan diri atau orang lain. So lebih selamat daripada mengamalkan hubungan seks dengan siapa-siapa. Hargai diri, jangan bebas sangat dengan diri anda. Diri tu satu harta yang sangat-sangat penting. Jangan bagi semacam tu kepada siapa-siapa yang kita tak layak bagikan. Itu saja. Betul. Terima kasih bagi kepada seorang wanita. Terima kasih doktor. Bagi seorang wanita, itu adalah mahkota. Hanya suami sahaja yang berhak mendapatnya. Betul kan? Jadi jagalah keselamatan diri. Baik, di bahagian ruangan chat ada dinyatakan kehadiran bagi link bagi kehadiran. Jadi diminta kepada pelajar dan juga semua-semua yang mengikuti saluran ini untuk klik pada pautan tersebut dan isi borang yang disediakan dan link akan dibuka selama 1 jam. Okay, selepas 1 jam, link akan ditutup. Jadi sila isi dengan segera. Okay, dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Vicky kerana sudi bersama kami memberi penerangan kepada anak-anak semua. Sama-sama, terima kasih atas peluang untuk share juga. Baik, terima kasih Doktor dan diharap kita dapat berjumpa lagi untuk rancangan yang lain pula. Terima kasih. Okay. Bye. Bye all. Baik, terima kasih semua. Jadi diharap dapat menonton
ulangan siaran ini di YouTube channel dan dapatkan maklumat-maklumat di pelbagai saluran media yang ada. Okey, jangan terpengaruh dengan kawan. Pastikan ada maklumat yang betul dan jika ada masalah boleh berjumpa dengan para guru ataupun kaunselor di sekolah-sekolah anda dan dapat berbincang dengan mereka tentang hal-hal yang begini. Jangan malu untuk bertanya. Okey? Dengan itu diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal semua. Yeah.